Lu DCG. Tadi ada Lihat cewek siapa? kunci. Ini ada tiga orang tuh. OTW CG. Fuck. Kenapa pada mau servis semua? Apple. Gak tau nih Sandy. 39. Kerja paling. Gaji gue langsung banyak berapa? Banget. Eh berapa? Udah. Okay. Udah. Ikut. Kemana? Aku ke CB. Ikut. Ngapain ikut? Kerja. Nyari duit tuh. Tadi ketemu Emily tuh. Itu yang nanya di radio siapa ya tadi? Ketangkap, coper. Ntar ke CB. Lurus, CB lurus. На 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 на. Скажи, скажи, скажи. Kenapa? Gak usah pakai bahasa itu. Kamu mau belajar? Enggak, aku gak minat juga sih. Nih, skaris kaskis itu artinya aku sayang kamu. Kalau skurus karis karis kuris kis, artinya mak udah. Mak udah. Betul. Coba diulang. Kis, aku sayang kamu. Kis, karis, kis, kis, mak udah. Ini tolong siapa ya kalau boleh tahu? Kenapa? Gak ada yang tau loh. Kok gak diparkir? Gak usah diparkir, bentar doang. Gue ditinggal dong, gue mau beli makan. Mana-mana? Nih, di belakang. Di belakang. Nah. Yang tinggal saya. 7250. Kenapa? Akan diambil di tray 1, sir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ini sirnya mau beli? Ya betul, satu paket 354. Sudah saya bayar. Oke, silakan diambil di tray 1. Terima kasih. Thank you so much. Yoi. Jangan, saya takut. Ayo, Bapak. Apa yang gue takutin? Udah balikan. Putus lagi. Udah balikan. Mari kita doakan semoga dia cepat putus. Gak putus. Oke. Okay. Halo, Pak Adi. Apa lagi? Robert. Biasa yang tadi. Cita wa. Blog. Cepuin ah. Itu deh. Udah kenal. Dadang udah tahu. Dia udah tahu. Dadang. Enggak bangun sih. Harusnya enggak bangun enggak sih? Enggak bangun dong orangnya. Bangun enggak sih? Enggak kan? Sini kenapa pusing? Halo Dadang. Goblok. Dadang, saya sel selingkuh. Aku selingkuh. What? Mau dengar suara Dadang enggak? Enggak, aku bercanda, enggak bohong. Maksudnya bohong kok. Iya, aku tahu kau bohong. Kok aku tahu sih? Gak maksudnya enggak bangun kan Dadang. Enggak lah, jadi aduh. Dia overthinking. Loh, kok overthinking? Maksudnya enggak bangun. Ya dia overthinking, anjir. Suruh gua aja. Aja kalau enggak merasa salah. Kok seru aneh? Kesor gua nih. Bayi di mana, Bayi? Aku mau ke Bayi. Aku mau ke Bayi. Bayi, ada yang mau ketemu, Bayi? Bagus.
bentar ini lagi borong ya bentar. Partian apa ini novel? Novel partian apa ini? Baik. Hai. Aku udah Petrus. Dan aku di tempat enggak boleh deket sama dia. Boleh kok, boleh. Kasih nomor Basman, enggak boleh. Boleh, boleh. Basman udah bilang. Kamu belum dikabarin yang semalam ya? Basman bilang udah boleh. Emang ya? Udah, udah. Bukan ini Cecil. Kata Basman jangan kasih nomor kamu ke Robert. Kata Basman udah boleh. Coba aja telepon. Emang ya, Re? Iya. Yang pas dia baru bangun itu. Oh. Yang kota lagi bencana. Meskipun robot suara dia tapi masih bisa. Terus bangun gak sekarang Basman, Re? Apa? Basmannya bangun gak? Enggak. Cuma hari itu. Re duluan ya, Cecil. Siapa bilang Basman gak bangun? Makasih ya, Bang Petrus. Saya thank you. Siapa bilang Basman gak bangun? Emang ayo lo. Gak tau, aku siapa ini. Kamu kan mantan terindah. Itu si Piko mau naik apa? Rek. Naik di kiri. Iya, aku udah beliin brownie nganjir buat Dadang. Ntar aja dah. Ini mau dianterin gak? ECG buruan. Oh yaudah, ya bro, ya. Kenapa, sorry? Udah biarin ah. Mau dianterin gak ECG? Orang mau sama bae. Iya, digendong bae, gendong bae. Boleh. Gendongin bae. Piko gimana? Oh. Loh, aku gak ada kendaraan di sini. Vespa kamu di mana, Rek? Di... Oh, dia ada kendaraan. Dia ada mobil Papi A ya sih? Di garasi I atau L? I kayaknya. Mobil Papi A ini. Tuh kan. Udah yuk, bareng-bareng. Nah, yaudah. Ayo udah anterin ke CG yuk. Emang Basman bangun ya? Pak Robert. Bisa dibangunin? Oh, bisa ya. Di gedora. Bisa. Motelnya. Dengan cara ngasih nomor HP, Basman akan bangun. Oh. Tapi bangun-bangun, kalian gak bakal berantem sih. Iya, gara kau pun. Yaudah yuk. Bagi kunci, kok? Ini. Kau ikut ke PBM ya? Apa? Mau apa? Ikut ke PBM katanya. PBM. Suara gua aman gak sih? Aman, man. Oke. Okay. Ini kenapa saya jadi ikut BTW ya? Kan mau dianterin. Oh, oke, okay, oke. Okay, boleh. ECG dulu kok. Boleh ke impon aja gak? Boleh. Impon kan lebih dekatnya di kiri. Nah, iya betul. Terima kasih. Sama-sama. Nah. Di sini aja, terima kasih. Oke. Garasi ini mana sih? Masuk. Gak tau dimana. Halo. Di sana. Kamu tuh nanya di mana apa halo? Oh, oke. Okay. Halo, di mana gitu. Tadi sih di CG katanya. CG. Gua waran gak ya? Gua waran. Iya, di CG. Di yang ini. Oh, lagi LTD. Ikut dong. Betul. Katanya kau merasakan. Suara lu aman ya? Gue kayak tadi dengar suara gue tuh jijik gitu anjing. Apa yang ku rasakan? Nggak pengorbanan. Wah, suara gue nggak aman lagi. Mungkin kau. Mungkin kau. Suara gue nggak aman aja. Ini pelan banget, friendship. Ah,
Gue masukin gue ke geng. Ini siapa anjing? Kenapa gue disuruh masukin ke geng? Nah ini better nih. Udah aman. Suruh gue masuk kecil gak? Udah aman lah ya. Ternyata siapa ya? Thank you. Ini namanya teknik yang dinamakan kenalan aja kalau beneran ini mah. Kamu nggak terlalu susah kalau di Excel menurut gua dibanding server ini ya. Mostly kayak di server ini kan relasi juga yang disuruh hard batu ya. Biasanya kan relasinya masih ke topik-topik. Kalau gue ada yakin banyak pilihannya. Jadi ya gak terlalu susah. Cari aja nih orang-orang yang lu nyaman. Tapi gue yakin lu kenal gue tadi. Maksud gue kenal lu ya. Freddy siapa ya? Ya gue tadi nemu Freddy. Apa enggak ya? Mungkin kau rasakan apa yang kau masukkan. Gue aja lupa subscribe lu kapan. Tuh kan. Di tengah pengorbanan mengenai-kenain. Ichi bukan Freddy. Oh. Skris, kurus, keris, kis. Bangun adik, masa gak bangun-bangun? Lu kalau gak bangun-bangun keluar dari circle gua, ini nanti hati-hati. Masih di mana? Campuran tuh. Di habis dari Paleto terus masih ke bengkel bentar-bentarin mobil. Bengkel apa? Di mana? Saya di Plus Rice. Udah OTW bentar ya. Oke. Okay. Robert lagi traktir-traktir ya? Kenapa tiba-tiba traktir? Robert. Kenapa tiba-tiba traktir ini? Ini hari Sabtu, Bert. Karena lu di Perprise. Jangan, Mote. Gua utama aja di song, Bang. OTW Plus Rice. Kenapa OTW Plus Rice? Ada lockpick nggak? Nggak ada, nggak ada. I'm got no lockpicks. Anyone here need a service? Nah. Ada lockpick nggak, Bang? Tidak. Bang, ada lockpick nggak, Bang? Kagak. Tahu, Bang. Ada lockpick. Yo, Robert. Kenapa? I got some new, but like, it's about you, man. Like, switch my life for him. Yang gue dengar suara Joy barusan. Can you repeat? Sini foto. Hold on. I got the news, like, I don't know. I just wanna like make sure to you, man. Like, I heard someone say like you wanna switch in line. Like, that is for him. Switch in what? Switch in line, bro. What the fuck is that? Switch in line. Like, you wanna leave your king and move to the east. Like for him. What the fuck saying it? Is it like? This news from Milo's, bro. Nah, member, man. Nah, bro. That guy's liars, bro. Man. That guy's capping. Nah,
I'm thirsty with that ninjas, bro. Bro, that shit is capping. That's my phone. Bro, it's not. He never capping. For this, he's capping. For this. Nah, bro. ini ceritanya lu ngajak tapi maksa terus bawa nama Milos gitu ya anjing. Bro, just leave the ways, bro. We got a good place on the east, bro. Let me ask my members then. Let me ask my members. Every single vlog is that good on the east, bro. I know that shit. But let me ask my members. Like, I know that's been like into me, but let me ask them. Mm-hmm. Yeah, just leave your member on. Nah, that's not kind of shit. The first thing you come to send me is a cap. Like, you bring the Milo's name, and like 100% it's a fucking lie game. Nah, but like, it's 100% lie, shit. You must leave the motherfucker. Why is fun up? That motherfucker. Why is this? It's dry, fuck. And it's actually like into me, but let me ask that. That's. Hold on, bro. Look at your face, man. That's what you got if you live on the west, bro. You always dancing with the motherfucking GIU, bro. That's you always dancing with the motherfucking mafia type shit, bro. Yeah. I know that shit. Like, the GIU, you I don't know. Everything, bro. You must do, like. Diperjelas sama si Tai, cok. Yeah, let me ask that this thing. Okay, bro. Just leave that motherfucking waste. The waste motherfucking like raise hair, bro. Nothing. Okay. Let me ask that. If that is like agree with that shit, like, I'll be up in this topic. Just chill. Yeah. I will make your lie a truth then. Just maybe. Mm-hmm. I. Bro, like, this man come to me and say 100 fucking percent like and bring my fucking memes. nah, bro. I just telling the fakes, bro. That news from your brother, from the Milos, bro. I'm gonna call him. You can call him, bro. I'm gonna call him. I do know that it's like 100. I think you know what cup from there. It's not woke up. Tumbe. No, wake up. Bro, I really miss you day, but where's that puto? Hey. Bro, harus nyusutin Delta. Yuk. Bener gak bangun? Let me start this then. Let me start this. And you will meet me, Breezy. Hey, bahaya banget sih, brother. Hey, IQ motherfucker. Like, 2 days or 3 days, buru-buru banget, buru-buru banget nggak sih 2-3 hari ya? Nah, it's not, it is a different thing. If you need some stuff like, I'm selling the drugs, wonderful. What you selling? First drugs, bro. Nothing. I'm plugged, bro. I'm plugged for her. You can pull it to the Mangdada if you need some stuff, bro. Okay. I'm gonna come then, if I need some. I'm waiting. But wait a couple minutes, somebody's like, that's my fucking fee, yeah. You're gonna start in front of my fucking face. If the plug is ready, bro, I'm hit your land, bro. Okay. You can see the step, you can see the sample, and you can check that. I found a spray that stuff on the Mangdadang. You can pull it, bro. Yeah, I'll take it. That's a good. By the way, you got the Walkman? I'm gonna buy some if you get one. Walkman? Mm-hmm. Oh, it's already sold out, man. I'm saying. Fuck! This rare stuff. You know what I'm saying? Dang, I wanna listen some music, like Los Santos music. Fuck. Hey, hold on, bro. Just waiting. Okay. I got a lot of stuff, but honest too. Oh, ditonjoknya. I'm not bring that all day, bro. Kacung tuh jaga hood. Kacung tuh jaga hood. Wish. Kacung tuh jaga hood. Gue mendengar sesuatu yang harusnya gak gue dengar ini. Kacung tuh jaga hood type shit. You want? Hey, hold on. Yo, fuck is wrong with child, bro. Abis sih. I'm out of the office. I got a business to do. Hello. Hello. Kenapa? Mana? Kamu di mana? Aku di Press Rise.
terus Rice. Sedang apa di sana? Ngobrol aja. Kamu beli makan yang di Plus Rice? Enggak, ngobrol aja. Tadi aku beli makan di CB. Kamu nggak beli di Golden Six? Kamu ditelepon nggak ngangkat? Aku tadi lagi ngobrol sama Kak... Kak Ros? Ren. Oh, Ren. Kenapa? Main ke hutnya tadi. Kamu di mana sekarang? Jalan. Mau ngobrol nggak ketemu? Boleh, boleh. Di mana? Enaknya. Di mana? DOJ, DOJ. Garasinya DOJ. Kau naruh motor dulu, naruh si Rudy. Garasi DOJ, City Hall. Iya, yeah, iya, yeah, yeah, betul. Oke, okay, ketemu di sana. Oke, okay, see you soon. Yo. Aku udah pindah lagi nih sih, aku lupa. Tadi ditawarin barang, terus kayak... Aku lupa, aku bilang tadi saya di DOJ. Ngobrol apa ini? Kok kalau ditusuk lagi, kayak streamnya nggak 3 jam deh, geng. Kalau gua keluar circle, GH tutup ntar sih. Ya, yes, jadi gue bisa ngeliat positifnya, anjing. Lu setuju tuh GH, tai. Ya, apa sih kenapa material dibuang? Dan ADV yang masih bisa dipakai. Di tengah pengorbanan. Kok cepet banget? Iya, kan aku taksi ekspres. Gimana caranya bisa secepat itu? Kayak aku baru sampai, terus tiba-tiba ada ceting. Kamu datang. Gimana ya? Karena aku sebenarnya deket-deket sini. Oh. Oke. Okay. Kamu kenapa? Suara kamu agak bete. Apakah kamu bete sama aku? Iya kah? Iya. Tidak seperti biasanya. Aku tuh aslinya 14 orang. Nah, ini salah satu keberbedaan aku. Apa? Kebabian? Kepribadian. Bentar, oh, bentar. Oh, kepribadian. Kayaknya suara saya kurang jelasnya beneran deh. Bentar, saya ambil sesuatu dulu. Oke. Okay. Ntar gue aus aja. Saya nunggu di sini. Sambil diam. Cawar, pergi cawar. Kenapa? Telingaku ini berisik banget di situ. Robert tadi nggak ada ya, Robert? Robert kemana, Robert? Dia lagi ada ini tadi, ada tawaran katanya tadi. Hmm.
Hai, udah sampai sini aja. Udah tadi aku berhenti lama gitu loh. Udah. Udah, kenapa? Ya, jadi okay. Kayaknya kemarin hari sial itu bukan cuma... Aduh, kebiasaan banget aku. Tahu gak apa? Apa? Lupa isi bensin. Ada yang deket sih nanti. Dimatiin aja dulu mesinnya biar gak ini. Biar gak... Yaudah, keluar aja. Nanti panggil abang bengkel aja kali ya. Jarang ada yang mau. Kenapa? Gak tahu. Jadi gini, kemarin kayaknya bukan hari sial buat kamu doang, tapi aku juga. Kenapa emang? Karena aku dapat penumpang taksi nyebelin. Kayak apa nyebelinnya? Dia, ini aku gak sadar ya nerima orderan dia. Dia itu titikin orderannya di laut, di pemancingan ujung. Tapi di laut. Jadi kalau misalnya kamu pernah menjadi driver taksi, kamu pasti tahu kalau orderan itu nggak bakalan bisa diselesain. Kalau oh iya. Misalnya nggak nyampe titik. Nggak nyampe titik. Sama bentar. Kayak orderan kamu kemarin. Kau boleh bahas radio nggak? Bentar ya. Boleh. Kenapa? Boleh boleh. Kenapa tadi manggil? Aku lagi ngobrol sebentar. Oke. Enggak tapi mau ikut. Di mana ini? Di bawah tulisan Finewood. Oke, kenapa lagi tadi? Kayak sama kayak orderan aku kemarin yang. Iya, dia orderan kamu kan kemarin enggak selesai sama aku karena aku lupa finish di impound, terus aku keburu pergi kemana-mana dan enggak sempat ke impound kan. Oh. Jadi itu kayak gak apa-apa sih. Nah, terus akhirnya aku bilang ke dia kan pas udah sampai tol kanan, ya udah di cancel aja sir orderannya, nanti saya anterin aja ke tujuan. Dan tuh dia udah mulai nyebelin di situ, dia minta berhenti, dia telepon temennya, teleponan menjauh, terus dia foto aku. Kamu aku foto ya buat kirim ke temanku, bilang kayak gitu. Terus kan udah tuh jalan lagi pergi, dia titikinnya di pinggiran Muncil lihat, jadi agak naik ke gunung. Dan udah hampir malam kayak gini, dia minta aku turun dan nemenin dia di gunung. Di setelah sampai aneh banget, dan dia lama-lamain bayarnya gitu loh. Terus nanya-nanya, aku punya pacar enggak, punya keluarga enggak. Aku bilang kan aku emang sebatang kara di kota ini. Terus dia kayak, hahaha, anjay, gitu-gitu. Agak aneh sih, terus kan aku takut gitu ya. Karena dia minta temenin di gunung. Enggak, sir, jangan, aku mau pulang aja. Aku bilang gitu, aku udah selesai kerjanya, mau pulang, aku bilang. Terus dia, enggak, temenin dulu ya, gitu. Saya gak ada uang cash, nanti bayarnya, gitu. Terus, transfer aja, kan aku gak mau sia-sia gitu dong. Udah nganterin jauh-jauh, transfer kenapa aja. Kenapa sebelum mabuk? Akhirnya dia bayar tuh 2.000 kan. Yaudah sir, makasih ya. Pas aku mau turun, mau pergi tuh turun gunungnya, bukan gak sampai atas ya, gak sampai atas Monci, iya, naik lagi ke mobil aku, minta anterin ke Long Express. Oke. Terus sir mau ikut lagi sama saya? Iya kan saya udah bayar 2.000, gak apa-apa dong saya ikut lagi. Nah di perjalanan itu dia kayak ngomong-ngomong DJ gitu loh. Kayak minta nomor handphone maksa, terus apa pas di long aku turunin gak mau turun gitu-gitu, manja-manja gitu. Takut gak sih? Masuk. Aneh banget orang-orang. Iya, terus dia gak mau turun, terus di yang orang-orang di long pada cuek-cuek aja kan. Nah akhirnya aku bawa ke TS kan, aku nyari Joel, siapa tahu dia bisa tolong aku kan. Ternyata gak ada orang di TS, kayak cuma satu orang doang. Karena lagi ada event.
Itu kayak super sial banget gak sih? Lumayan sih. Yang aku biasanya TS ramai. Kayak ngebayangin aja kayak cing, ketemu orang aneh ya. Ya pas aku turun, aku SKSD sama mekaniknya. Dia ikutan turun, aku naik mobil langsung aku pergi, aku tinggal. Terus dia lari ngejar mobil aku. Kamu ingat namanya gak? Enggak, cuma dia pakai kalung geng. Geng apa? Tapi aku gak inget nama gengnya. Jadi kayak kenapa geng, cibu? Apa, kalungnya tuh cuma kecil aja gitu loh, jadi huruf sedikit. Nah dia pakai masker merah, bajunya ungu. Udah itu doang yang aku tahu dari dia. Masker merah, tulisan gengnya sedikit. Masker merah semuka gitu. Dan aku pick up dia itu di depan, depan apa sih namanya, apa sih tempat kita beli mobil, dealer DM. Mobil. Tapi kayak dia aneh banget, kayak andalin sistem gitu loh pas ordernya terus. Iya gak sih? Tapi iya, kamu ada ide gak kira-kira dia siapa atau tahu gak? Kalau gengnya tulisannya dikit. Ciri-ciri kayak gitu. XMD. Gak tahu. Emang XMD merah? Merah. Cuman kalau yang di Sandy Shores aku gak hafal. Cuman kalau di mana yang di kota? Iya, yang dekat motel. Dekat motel? Saya enggak, itu teman aku terus pas ngelihat aku berdua terus dia kayak aduh enggak enak lagi terus di jalan. Percaya enggak? Oh, dia mau nyusul ke sini tadinya. Percaya enggak? Enggak sih, saya nebak doang, cuman kayak itu cewek. Cewek cowok. Enggak tahu, oh, tahu. Tadi teman-teman kamu tadi nabrak aku tahu sampai taksiku kayak masuk ke trotoar naik gitu nyangkut. Siapa? Dadang sama ceweknya, Rere. Dadang bangun anjing. Tadi sebelum badai. Oh, sebelum badai. Keren baru. Tiba-tiba pada absen anjing. Bagus. Iya, gitu. Aku sih sebenarnya cerita ke kamu sih konteksnya siapa tahu kamu tahu ciri-cirinya. Sebenarnya aku enggak akan cari masalah juga. Aku pengen tahu cuma buat menghindari aja orang-orang kayak gitu. Tapi kayak aku dengarnya dia ketika dia udah punya geng dan kelakuannya masih aneh gitu. Aneh sih itu. Anehnya aneh banget. Ya kan aneh kan. Aku lebih ketakut banget sih. Terus kan tadi aku cerita sama Jo, makanya aku dikasih apa, baseball bat sama pisau gitu. Katanya kalau ada yang macam-macam langsung aja tusuk gitu. Kamu udah punya pisau? Udah. Udah dikasih. Yaudah aku kasih ini juga. Bakar. Bakar, kalau aneh bakar. Enggak begitu gak bakar, sih? Bakar. Ini ntar kelempar kemana gitu, aku dikira mau bakar lagi. Kayak kamu dikira bakar ECG. Gimana itu ceritanya kamu bakar ECG? Nah, sengaja, biasa. Ya namanya sore-sore, mau badai. Terus ada yang cepuin? Ada. Kayak gak masalah sih emang. Ya kan ada alarmnya juga. Robert gak akan balas, tapi malah dikasih molotov. Harus dikasih. Iya, ini dicari beneran, ditulisin bawa Pinewood, brengsek. Ya udah, itu alasannya aku juga dikenalin ke Karen sama si Bexio. Pada di mana guys? Gitu, katanya aku mau diajarin di bawah tulisan Pinewood. Rampok rumah gimana caranya? Gak susah sih sebenarnya. Pakai apa? Kamu perlu VPN, terus bawa developpick. Udah, terus ke rumah yang disuruh kamu cari-cari tuh di setiap rumahnya. Per rumah kayak ada 5 titik gitu. Pas kita masuk ke dalam rumahnya, kita perlu melakukan apa-apa, buka kunci berangkas atau nge-hack something gitu? Kamu kayak nge-lockpick di beberapa titik. Oh, pakai lockpick. Iya, bawa developpick. Ada developpick tuh lockpick legal, ilegal? Ilegal. Aku ada rusak.
Dia pengen aku kasih, cuman tadi kok aku beli tapi aku lupa naruh di mana. Bisa aku celana enggak sih? Enggak ya. Eh, kamu kenapa sih tumben serius banget hari ini? Masa sih? Kayak biasa aja. Kurang lucu gitu enggak sih? Ya enggak tiap hari enggak sih capek. Capek ya? Hmm. Kayak masa ya. Ini mulu. Lucu terus. Benar. Kayak ada harinya enggak sih? Kayak ini balik ke hari kayak yang udah lama enggak istirahat. Aku berharapnya kayak ada hiburan yang lucu gitu loh, ngobrol sama kamu. Ya Allah. Salah ya? Salah. Salah. Salah, salah. Terus bukan ini. Gudang, bukan gudang. Ini bukan buku ini. Robert itu bukan gudangnya ketawa gitu loh. Kayak dia juga bosen aja, kadang capek gak sih? Enggak ya? Harus lucu terus ya? Enggak tahu sih. Aku yang berharap dihibur apa gitu. Ya gak tahu sih, kalau enggak ya gak apa-apa sih. Kalau gak pengen lucu. By the way, ada servis gratis kan dari CG? Emang ada? Ada, sini-sini. Iya, buat taksi. Tapi kayak daripada sebelum kita servis, mending kita isi bensin dulu gak sih? Benar. Sini aku minjem kunci dong. Tapi kayak serius deh. Tadi tuh kayak teman gue dah. Terus dia kayak... Coba. Waduh. Kunci. Abis banget ya. Waduh. Iya lagi. Abisnya abis banget lagi udah begini-gini. Iya, aku pernah tahu kayak gini juga. Sumpah di Los Santos tuh yang sampai jangan dilakukan tuh abis bensin anjir. Waduh. Gimana dong? Terus kita terjebak ah ini. Aku terjebak di hutan. Takut sih. Aku enggak tahu kita di mana. Waduh. Kalau di sini masih oke sih. Kalau sama stranger kemarin aku takut. Ini agak gila sih. Kayaknya ini kita nyangkut deh. Terus kayak enggak bisa keluar gitu deh. Better kita pesen taksi enggak sih? Setuju banget. Kayak salah deh sayang banget. Guys, gimana guys? Iya, agak ngide enggak sih kayaknya. Hilang Robert. Kenapa? Kayaknya lagi enggak fokus. Lagi salah. Enggak gitu enggak sih? Nah, saya ke hut. Mobilnya mana ya? Terus salah dimana? Sih. Di jalan. Kita pesan taksi. Mau kamu aja yang pesan. Biasanya kalau cewek yang pesan lebih cepat. Emang ada tulisannya cewek apa cowok ya? Ada sumpah. Kita mau taruhan. Kita pakai taksi gitu di Yellow Page pasti yang lebih cepat di telepon kamu. WTB taksi. Need dong, need jasa taksi dong. Kalau WTB ntar dapetnya kendaraan. Ini di mana ya? Saya lupa. Mirror Park something. Pinewood Bowl. Tempat biasa nyulik orang nggak sih di sini? Enggak, ini mah tempat konser. Oh iya, benar juga. Kamu belum cerita kemarin tentang apa? Apa? Kesialanmu selain dari itu pas apa habis bakar bengkel? Buset, banyak banget yang nelfon. Waduh. Banyak emang. Yang mana tadi ya yang nelfon? Paling bawah, yang paling bawah. Sialah kemarin. Saking sial aku sampai kayak fuck April anjing. Sampai error dong HP aku. Halo. Kamu lagi matiin telepon itu. Iya, tabrakan semua maksudnya, ngerti enggak sih? Kayak 3 orang, 4 orang nelpon. Ya lo PC hilangin. Kamu telepon yang udah nelpon aja. Terus kamu pilih deh dari nomor yang udah kamu telepon atau yang udah ditelepon. Aku biasa gitu. Yang pertama nelpon aku aja. Halo sir, di mana? Ini kita di mana?
Funwood Bowl. Di tengah pengorbanan, skaris-skaris kaskus-kaskis. Iya kan, kamu kan bakar tuh, habis itu kamu disuruh itu kan. Disuruh apa sih namanya? Disuruh naik sepeda, terus kamu cari tukang pijat. Gak ketemu tukang pijatnya? Ada. Lagi istirahat aja di motel. Capek soalnya. Oh, kemarin pas aku telepon. Kamu kemarin telepon? Iya, yang aku telepon bilang, aduh nabrak, terus aku bilang, ya aku juga sambil nyetir kok tapi gak nabrak, terus kamu langsung matiin. Aku lupa aku sering mati tabrak. Emang iya? Kalau gak salah itu kan aku baliknya, kan dia cuma minta berangkatan naik sepeda, gak nyuruh baliknya juga kan, yaudah aku baliknya naik motor. Terus kayak ditabrak gitu. Kayak pertama aku nyenggol, teman aku jatuh. Terus kayak 2.5 detik kemudian aku ditabrak Long Express. Wow. Jadi kita berdua kayak awalnya dia bilang, kukira abang ninggalin aku. Enggak kok, aku ditabrak santai, aku di sini. Jadi kayak gak bisa gitu, sialnya satu doang. Gua harus ikut, brengsek. Iya, kemarin emang nyebelin. Semoga hari ini gak nyebelin. Tapi enggak sih harusnya. Biasanya sih iya, kayak enggak, jangan enggak sih? Enggak, biasanya kalau udah sekali sial besoknya enggak sih? Iya, jangan lah. Aku hari ini mau happy-happy gitu loh, mau ketemu orang. Tapi aku baru lihat kamu pakai baju ini. Iya, aku beli baju baru buat nyupir taksi. Kan kalau retak sih harus hitam bajunya. Tapi aku enggak pernah ditegur sih sama Rim. Cuma aku kayak gak enak gitu loh kalau sampai marahin. Sampai apa? Dimarahin. Kenapa dimarahin? Ya misal orang lain selain Rim gitu negur aku gitu, nanti dikiranya Rim gak ngajarin aku gitu. Rim manajer Rotaksi ya? Ya emang kamu kenal? Dulu aku kenal pas dia mekanik ECG. Oh, dia pernah jadi mekanik ECG? Seinget aku. Iya. Kak, aku bisa minta tolong gak? Apa tuh? Pesannya lewat aplikasi bisa gak? Saya aja yang pesan. Kemana? Kita mau kemana? Oh, kamu diem aja, aku yang ngasih tujuan. Oke. Kemana tuh kira-kira? Belum sampai target ya, Sir? Iya, benar, belum nyampe. Nah, itu saya udah pesan, Sir. Ayo. Nah. Kenapa, sorry? Lokasinya udah benar kan? Bentar. Kita mau ngambil Rudy. 100. Ini seri siapa? Nama saya Tukin Winyato. Siapa Sugeng? Jauh gak sih? Tukimin Yanto. Tukimin. Tukimin. Dipanggilnya apa? Asu? Imin. Oh, bukan Asu. Sorry. Bukan. Bukan Cak Imin ya. Wah. Kok nge-lag lagi? Kalau Cak Imin temannya Manis. Waduh. Siapa? Gak kena. Ada, dia sering di apa namanya? Di mana? Long Express. Oh. Orang pada suka banget ya kerja long. Iya, hari-hari kerja long. Aku ngebayanginnya udah ngantuk gitu loh. Ini karena aku tadi udah kerja long juga. Udah gitu. Kelong juga sih tadi. Jadi ya cukup ya, udah cukup ya. Udah cukup lah. Kerja long secukupnya uangnya aja. Uangnya udah banyak ya. Iya, secukupnya aja sih. Girin ya? Ya betul, di garasi. Kanan gak sih? Kanan dong.
Nah, betul. Terima kasih banyak. Berapa? $229. Kasih ya. Oke, terima kasih. Yuk. Jangan lupa iya. Bintang 5-nya. Iya, bintang 5-nya jangan lupa ya. Mau bisa di rating? Bisa. Iya, bisa benar. Sudah ya. Oke, thank you. Makasih. Sama-sama. Kalau ini bukan Rudy. Bukan ternyata. Ini namanya semut. Semut, smooth like butter. Kayaknya bisa gak sih nyanyi gitu terus kayak semangat gitu, jangan kayak smooth like butter. Kayak kamu nyanyi tapi gak semangat. Kayak smooth like butter. Skaris, kis, 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 kis. Kayak agak ngantuk gitu sih sebenarnya. Cuma kayak maksain karena jam 11 nanti aku ada janji sama orang. Kenapa kalau ngantuk gak istirahat? Orang-orang aneh deh. Karena aku mau itu. Ih, gak nanjak. Kok kamu ngetawain semut aku sih? Aku gak ngetawain. Tadi kamu ketawa. Itu bukan ketawa, itu ekspresi senang. Kamu kayak ngeledek gitu, gak sih? Enggak. Kamu agak sensitif ya tentang kendaraan kamu ya. Iya. Aku kalau kendaraannya yang aku beli dengan darah itu, aku marah tau kalau diledek semut, terus si Rudy, terus si banyak deh kendaraan aku yang aku belinya pakai darah. Siapa yang kotak kecil kemarin? Juan. Juan, ya Juan yang licin. Harusnya kamu Juan harus namanya. Kamu harus minta maaf dulu ke Juan. Tapi itu kenyataan. Ya maksudnya, aku tahu, tapi enggak usah dibilang. Licin itu enggak selamanya jelek loh. Maksudnya ada mobil yang memang harusnya selicin itu buat seru-seruan. Dan dia juga banyak lebihannya. Ada guling terbang. Kamu tahu enggak? Ini dulunya namanya semut gara-gara ini. Enggak penasaran ya? Gara-gara? Nembak ada yang mukul. Penasaran. Aku anaknya penasaranan banget sih. Sedih boleh ceritain. Itu Rere anjir sama gimana? Ini. Jadi aku pernah deket sama cewek. Dia namain motor ini semut. Rere siapa? Rebasman. Terus? Karena antenanya kayak semut katanya. Padahal kayaknya penyedihnya si dia aneh deh. Imajinasinya agak melampaui. Masa motor bagus gini dibilang semut? Ini gak bagus banget juga tapi masih oke sih. Gue banyak belajar disini gedein mic lo kalau bisa. Emang kecil enggak? Banget ya Pli? Enggak kan? Kecil banget mic gue ya. Kenapa lompat dari motor? Kamu ngatain semut jelek. Gak ada ngomong jelek, emang gak ada kata-kata aku yang bilang jelek? Udah, udah normal belum? Udah rada gede belum? Negatif tapi gak ada loh. Tapi sumpah motor ini aneh tau. Kayak kita jalan biasa aja dia bisa rusak. Kayak gak kenapa. Enggak tuh, kamu bilang dia aneh. Aneh tuh gak selamanya buruk, aku aneh. Aneh banget sumpah. Kita di sini lagi. Kita kembali lagi ke sini. Iya. kamu pernah ke Warpat nggak? Nggak tak. Kamu, aku tahu kamu pasti tahu Warpat, tapi kamu aneh super. Kamu tahu Warpat? Tahu Warpat. Kau tahu sih? Bilang nggak bisa nggak? Nggak tahu Warpat. Oke, kita ke Warpat. Baik kan aku kan? Baik. Tuh gini dia off road anjir. Nggak jalan, Jing. Enggak gitu nggak sih. Apa dia terlatih? Kan dulu kan aku kan nih Milia 1 ya. Apa? Iya nggak sih? Milia. Iya. Aku nggak suka nih arah pembicaraan ini. Enggak, aku nggak akan ngejudge kamu gimana-gimana. Kenapa?
Itu miliarnya sampai berapa ya kalau boleh tahu? Berapa ya? 3 kayaknya. 3 ya, banyak juga kan. Terus ketiganya enggak bangun lagi. Makanya udah fuck lah Dylan. Tapi dari semua cewek yang dekat sama kamu, gimana cara kamu nentuin kamu lebih dekat sama yang mana dan kira-kira ini yang paling cocok sama gue gitu? Gak tahu. Susah banget pertanyaannya. Ya nggak kuat motornya. Zigzag teori. Enggak. Jatuh lagi sini. Ini bisa pingsan nggak sih kalau kita jatuh terus? Enggak kan? Bisa lah. Enggak, aku bohong. Milenya nggak banyak. Paling cuman nyebut doang hal milenya, tapi kayak nggak ada yang jadi milenya gitu loh. Aku tuh kayak gimana ya? Apa? Tungguin nggak sih? Apa emang gak, ya, emang aku, sengaja yang gak mau dikeluarin ya? Aku lagi mikir kata-katanya gitu loh. Oke. Belum ya? Belum kepikiran apa ya? Iya. Kayak masih ditungguin. Kayak gimana ya? Oh, aku tadi kesini gak sih sebelum badai? Kan aku gak tahu. Iya sih. Kayak beli jus. Kamu udah tahu belum? Udah. Apa? Ini kan. Benar. Salah. Di bohong lu 26 seingat gua. Apa yang 26? Hilang. Mau ya, ditendang. Jadi itu. Udah. Kok enggak bisa? Berarti udah ketendang. Tapi dia enggak jalan. Harusnya hilang langsung enggak sih? Harusnya dia enggak hilang. Iya, tapi harusnya dia nggak hilang nggak sih? Hilang. Harusnya dia gelinding. Iya betul, gelinding. Nggak tahu, tergantung situasi kali lagi mau gelinding. Kamu ngapain tadi kesini sebelum badai? Ngobrol sama Kak Ren. Iya. Menurutmu gimana, dia baik kah orangnya? Baik. Dia salah satu teman awal aku. Soalnya dia kenal sama kamu kan, terus. Ya dia gak aneh gitu loh kalau misalnya tiba-tiba kamu kenal sama aku. Kayak perempuan mana yang tidak kenal dengan Robert? Dia bohong. Enggak gitu ya. Sumpah dia bohong. Enggak, kayaknya aku deh yang ngarang. Dia bohong. Maksudnya dia, aku yakin kamu jujur ngomong dia ngomong gitu tapi dia ngarang. Enggak sih, emang kayaknya biasanya gitu yang gampang akrab sama cewek pasti banyak teman ceweknya. Aku nggak gampang akrab sama cewek. Masa sih? Coba aku sebut akrab sama orang. Coba sebut kenalan kamu di Golden Six. Atau cewek mana deh? Coba sebut. Kan kata dia cewek mana yang nggak kenal? Banyak yang aku nggak kenal. Banyak banget. Awa siapa, Jing? Ada, Jing. Yang mana, Jing? Ada yang rambutnya suka ganti-ganti. Nggak kenal. Saking ganti-gantinya aku juga bingung. Enggak. Bagus-bagus rambutnya. Tuh, satu aku udah nggak kenal. Udah nggak valid. Beatrice. Kalau Beatrice kenal, dia keluarganya siapa gitu. Siapa? Terus aku sebenarnya tahu ya, maksudnya aku udah kenalan tapi aku lupa namanya. Siapa lagi ya? Siapa? Banyak sih yang lucu-lucu. Kayak yes. Gak harus lucu-lucu gak sih? Kayak terlalu ini. Kamu pas bilang banyak sih yang lucu-lucu, seakan-akan aku nyarinya yang lucu gitu. Gak sih? Enggak. Emang aku juga suka cewek lucu. Tapi ya, semenjak kejadian kemarin tuh aku langsung ngerasa cowok tuh menyebalkan. Dan aku kan mulai menyukai cewek. Demi apa sih? Iya. Yaudah, aku juga mau nyukai cewek deh. Biar samaan. Boleh. Ente nih, geng. Ini ente aja udah. Gue udah fuck perbucinan Ichi aja. Ya gitu. Jadi,
aku tuh sebenarnya nggak tahu. Emang kalau misalnya cowok, dia kan nggak punya cewek nih. Dia itu deket sama banyak cewek nggak sih? Tergantung orang sih. Soalnya aku lagi deket sama orang. Tapi aku kayak nggak tahu dia sama deket sama aku doang atau sama banyak orang. Jadi nggak tahu harus menaruh harapan setinggi apa. Ngerti nggak sih? Iya, yeah, tapi tergantung orangnya nggak sih? Kayak kan ada yang mungkin dekatnya ya as a friend doang atau gimana? Ini gue as a friend doang gak ya? Di friendzone-in gak ya gue? Gak tahu. Tapi setiap hari tuh kayak gue selalu ketemu sama dia tuh setiap mau badai kita dadah-dadahan lucu gitu loh. Demi apa sih? Harusnya enggak lah kalau kayak gitu. Tapi gak tahu juga. Aneh cowok iya. Kadang-kadang. Iya kan, makanya gue agak males sekarang sama cowok sih. Beralih ke cewek gak sih? Setuju, gue juga kayak pengen cari cewek gitu. Fuck iya, cowok gimana? Aja. Ya fuck cowok, gue akan mulai mencintai cewek. Loh, enggak ya? Salah gak sih? Enggak ya? Iya, salah gak sih? Iya, takut keterusan gak sih? Enggak kan? Ngeri kebablasan gak sih? Bawel, bawel Andy bukan Robert. Di bengkel mana? Apa? Di ECG gak sih? Boleh. Mau coba daftar tadi lagi ada Snowy. Kalau mau. Enggak. Nah kenapa enggak ah? Takut. Enggak tahu ah. Gue kayak takut gitu loh. Takut sama jam kerjanya. ECG santai. Itu kayak kode gak sih Mel atau gue ini Mel? Contohnya Arsi gak ada cewek dan gak deket sama cewek manapun. Lalu ngatain diri sendiri. Aku punya teman namanya Arsi. Dia gak lagi gak deket sama cewek manapun. Maksudnya dia gak deket sama cewek dan gak deket sama cewek manapun. Tuh, dia ada Arsi. Belum pernah ketemu ya? Ntar, next time. Arsi itu cowok. Oh. Ada Arsi cewek, cuman saya nggak terlalu kenal. Arsi anaknya Rim? Bukan itu yang saya bahas. Kayaknya dia yang saya nggak terlalu kenal deh. Yang ini dia kayak sebatang kara gitu, sedih banget hidupnya. Iya kayak aku nggak sih? Aku juga sebatang kara dulu. Iya, semua orang memulai hidupnya kayak gitu kan? Iya nggak sih semua orang? Di Los Santos, iya. Cuma tergantung cepat atau enggaknya aja dapat. Benar. Dapat teman keluarga. Betul. Kamu nggak kerja? Ini kerja. Ngapain? Pakai seragam. Gitu kah? Iya. Caranya kerja? Iya. Jam. Kalau udah kayak. Pokoknya pakai seragam tuh kerja. Nah, moto hidup saya. Kamu tahu nggak sih kalau ntar ada event drift? Oh ada. Iya. Kapan kamu taunya? Harusnya saya tahu nih. Aku taunya kemarin pas Rim ngajak aku. Sebenarnya aku lebih ke mau nanya baju apa ya yang harus aku pakai. Serius. Bentar, kalau beneran ada gue mau marah dulu ke temen gue. Kok gue gak diajak anjing? Karena saya yakin yang bikin eventnya dia. Tapi kok gue gak diajak anjing? Sedih gitu anjing. Gue temennya bukan sih. Halo, Nasi Uduk. Eh, kontol lu, Raffi tersinggung. Gue kayak sedih banget aja gak diajak. Ya Allah. Aduh, aku ngomong dalam hati lagi. Coba kamu telepon dulu teman kamu. Aduh,
Nggak diajak. Ah, seriusan? Nggak diangkat. Lah, seriusan nih. Belum kabarin kali, belum dapat aja infonya. Iya, ini aku udah dapat infonya nih. Ntar dari tinggal saya. Info. Benar. Makasih loh. Walaupun saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa dong, Ngo. Udah 1 jam. Kita 2 jam lagi, King. Kenapa? Tapi kamu cantik pakai baju ini. Enggak banyak loh cewek cantik pakai baju ini. Enggak, emang aku cantik. Emang ada terus ya deh. Yang kalau ngomong kayak gitu dibalasnya gitu. Aku. Coba senyum. Enggak mau. Kenapa? Nanti dibilang good dog. Enggak. Enggak serius deh, aku udah kayak traumatis di dalam gitu loh gara-gara. Coba deh kamu masak sambil jongkok. Nanti lebih cepet loh masaknya, terus aku masak sambil jongkok, good dog. Oke, anjing. Cowok mana yang bilang itu? Pasti cowok kan? Cowok. Enggak mungkin dong cewek-cewek tuh kayak lemah lembut, baik hati. Ada gitu aja, ada aja. Cewek ada aja, cuman yang kayak barusan tuh emang biasanya cowok. Tapi sumpah coba kamu senyum, aku melihat kamu senyum. Enggak mau. Pelit banget, mau lihat kamu senyum doang aja nggak boleh. Emang nggak mau? Yaudah aku senyum terus kamu senyum gimana? Nggak juga deh. Kayak harus lucu dulu gitu nggak sih baru aku bisa senyum atau ketawa? Susah, lagi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa terus. Kamu belum kasih tau aku harus pakai baju apa? Apa? Aku nggak pernah nge-drift. Baju kotak-kotak yang kemarin atau baju ini? Atau aku harus pakai baju lain? Karena aku sebenarnya punya baju kayak gini warnanya kuning. Itu lucu banget. Tapi kayak kuning. Terang banget enggak sih? Terang. Emang aku sengaja pengen terang. Cuma aku takutnya tuh kayak malu gitu loh nanti Rimnya ngajak aku baju kuning. Enggak ya? Bentar aku lagi bayangin. Baju ini tapi warna kuning. Kayaknya dia gak malu deh. Enggak, dia gak malu. Apalagi kalau kamu pakai baju kuning terus senyum. Kayak kamu cantik. Enggak mau senyum tetap. Aku bakal senyum kalau ada kejadian yang lucu atau emang patut disenyumin. Sayang, susah banget mau melihat kamu senyum. Yeah. Kayaknya Robert udah gak lucu deh. Pak lucu anjing. Robert mau jadi cowok serius. Gimana tuh seriusnya? Kenapa? Gimana seriusnya? Gimana? Udah serius belum? Gini harusnya. Aduh, bolong lagi. Mana bolong? Jadi nggak jadi. Nggak jadi serius kayak gitu. Aduh, gimana ya? Menurut kamu gimana? Aku bakalan cocok nggak sama W out sih? Aku nanya terus sih sama orang. Tapi ya udahlah. Sama kamu sih. Sebenarnya kalau sama geng, yang jelas tuh, ya kalau kamu cocok sama orang-orangnya, ya nantinya juga bakal cocok, sesimpel itu sih. Karena bukan tentang apa yang dilakuin, tapi sama siapanya. Betul. Aku cocok sama Kak Arennya, aku suka dia. Boleh gak sih suka sama dia? Dia jomblo sih. Kayak tiba-tiba kesana gak sih? Enggak. Maksudnya lebih kayak dia jomblo, aku jomblo, tapi kayak ya udah gitu. Aku suka dia as a OG, dia bagus, maksudnya okay, gitu cara ngomongnya aku suka. Coba aja ini dulu, you spend your time together, like nongkrong bareng, nanti biar tahu, terus biar kamu setidaknya taunya lebih awal daripada nanti, karena bakal lebih
geng tuh apa ya? Kalau aku pribadi, kalau misalnya udah nyaman sama orangnya, ya nggak usah dipikir panjang. Bukan nggak usah dipikir panjang sih. Ya, aku lupa mau ngomong apa. Sebenarnya yang kutakutin adalah aku ngerasa cocok sama dia tapi ada nggak cocok sama yang lain, itu sebenarnya. Benar-benar. Jadi hubungannya cuma sampai situ doang, takutnya. Betul. Terus, kayak misal nih, aku ngerasa kan, wah di ECG ini orangnya lucu-lucu kan, aku kayak udah kenal sebagian 3-5 orang. Terus enak lah orang-orangnya. Aku udah pingin nih masuk ECG, tiba-tiba aku disuruh masuk Turner gitu. Nah itu kayak gitu rasanya, jadi kayak jadi di persimpangan lagi. Iya, iya, iya. Tapi ya semua tempat, semua geng kayak sama sih sebenarnya. Apa yang dicari, terus kalau emang yang dicari itu ada, dan misal apa yang dicari, apa yang dipengen, terus ibaratnya apa yang jadi cons-nya apa, apa sih, what, I mean like the cons, constraints, apa constraints ya bahasa, batasan ya, yeah, yeah, like the minus, terus udah pertimbangin, terus kayak pikirin lagi mungkin kalau misalnya lebih worth it buat iya atau enggak ya, kamu pilih. Terus kalau misalnya di persimpangan ya segitu. Kalau aku kayak ke Tuner tuh sebenarnya skipnya yang keperluin jadi yang keperluin itu di Los Santos jadi mekanik, karena ya biar sesimpel nge-repair kendaraan sendiri dan cepet, nggak usah nunggu orang. Jadi kayak walau gaji di Tuner itu kan gajinya tinggi banget, walau gajiku tinggi tapi kayak harus nunggu, kayak aduh males banget. Terus misal bengkel. Nunggu gimana? Nunggu. Kamu pernah kendaraan rusak terus nunggu mekanik gak? Kan menurutku itu kayak menyebalkan. Sangat menyebalkan. Karena ya waktu aku di ECG itu pernah keluar juga. Gara-gara males bangun. Terus pas keluar. Pas bangunnya cukup rutin kayak. Nyebelin banget harus nunggu mekanik itu. Senyebelin itu walaupun mekanik sekarang banyak. Jadi maksudnya yaudah, nunggu mekanik tuh gimana sih? Nunggu mekanik ketika kendaraan rusak dan mau repair. Misal rusaknya bukan rusak yang bisa jalan ke bengkel ya, rusak yang harus mekanik datang. Emang nih Turner harus nunggu? Bukan, kan Turner gak bisa servis. Turner tuh tempat modif. Oh gitu? Ya apa sih kamu baru tahu? Baru tahu? Iya, Turner tempat servis. Tempat modif, sorry. Makanya gaji dia gede. Karena modif tuh, wah kenceng banget. Gaji gede banget tapi. Aku gak suka modif lagi. Hal yang paling aku gak suka. Kalau sebenarnya kalau di Tuner tuh kan yang nge-modif tuh dianya sendiri gitu. Kamu pernah gak sih modif di Tuner? Belum ya? Belum pernah. Gak coba gak? Enggak. Buang-buang uang gak sih? Modif itu salah satu hal yang menurut aku buang-buang uang. Setuju sih. Cuman kalau udah bosan ya mau gimana? Sama mobil aku gak bosenan sih. Sama orang aku juga gak bosenan sih. Bosenan dikit. Even colors. Aku kadang bosan kalau warna lo. Ada mobil aku yang paling aku sayang. Dulu ya. Warnanya cuma satu doang. Sampai maksudnya. Perjalanan aku menemukan warna itu memang lama, tapi ketika aku dapat warna itu doang. Namanya itu Evo Taro. Evo Taro. Singkong ya? Apa ubi sih? Taro itu ubi ya? Ubi. Ubi ungu. Tadinya mau aku kasih livery ini Popeyes Taro. Jadi. Kayak jelek banget gak sih dikasih livery Popeyes Taro, atau kamu marah aku bilang gini? Soalnya kamu enggak. Kira enggak kan? Nggak marah, karena aku ngerasa meskipun orang bilang jelek, kalau aku suka sama mobil itu dan aku sayang sama mobil itu, opini orang nggak berpengaruh. Benar. Sama aku. Itu yang juan ituan juga. Apaan orang kamu marah aku bilang juan licin?
aku biasanya gak marah. Cuman kalau orang-orang yang aku peduli ngomong dia jelek, aku marah. Jadi tergantung orangnya aja. Kan kamu bilang tadi kalau pendapat orang lain, menurut aku kamu bukan orang lain. Mampus. Aku orang apa? Orang sini. Orang rumah. Kenapa orang rumah? Ya terus orang mana? Yang jelas kamu bukan orang lain bagi aku. Mampus. Kamu siapa? Kamu temen aku ya, temen baikku. Apa? Temen baikku. Kodomo gak sih temen baikku tuh? Enggak sih. Kodomo, Kodomo, Kodomo. Aku gak kenal. Kamu gak tahu jingle itu? Tahu kan? Coba. Kodomo. Enggak harus begitu, enggak harus begitu. Enggak harus ya. Aku pengen denger lagi dari orang lain, kayak aku enggak mau aneh sendirian gitu. Aku tahu tapi enggak harus dinyanyiin sebenarnya. Sebenarnya aku mau mengarah ke kamu teman baikku semenjak aku bangun dan pindah ke sini. Jadi aku tuh bakal butuh banyak saran gitu dari kamu termasuk kejadian kemarin. Robert Ente, David Robert Ente. Tentang orang yang lagi aku pikirin ini. Orang apa? Yang tadi aneh di Monci lihat. Hmm? Yang tadi aneh di Monci lihat. Itu kan emang aku harus hindarin. Terus orang enggak, maksudnya yang lagi dekat sama aku ini. Oh. Aku harus gimana? Aku gak tahu, aku sering ente. Emang iya? Lumayan. Maksudnya aku harus sok jual mahal apa? Ya udah jadi aku yang biasa aja, yang mau-mauan gitu loh. Kamu biasanya mau-mauan. Aku mau-mauan kalau sama orang yang baik dan akrab sama aku. Ini aku diajak kesini mau-mauan. Karena aku menganggap kamu akrab sama aku. Ya enggak? Bentar, ya. Radio gue berisik banget. Ngomongin apa sih ini, orang-orang udah di-mute, masih berisik. Mencet. Iya sih harusnya, cuman kayak lagi kalau lagi gak pengen denger, males gitu loh. Mencet. Kamu yang waktu itu udah gue bayar gak sih plekanya? Belum ya? Belum, dua kali. Oh, udah ya? Kapan? Udah kemarin. Waktu ketemu Ken ya, brengsek. Terus kamu ninggalin aku. Aku cuci muka doang perasaan. Habis itu kan gak nemuin lagi. Kamunya sekali susah dikontak, aku pasti langsung nelpon. Enggak ya? Enggak. Tuh aku kayak... Habis itu aku kemana ya? Oh, aku benar-benar jadi supir taksi full. Itu yang habis itu aku ketemu orang gila gak sih? Itu bukan tadi sore kata kamu? Semalam. Itu semalam. Itu kayak jam 2-an gitu loh. Tapi tadi sore kamu ini aku lihat yellow page taksi, aku telepon gak ngangkat. Parah. Emang iya? Itu udah lama gak sih itu yellow page-nya? Itu aku mungkin. Udah sama Jo sama Kak Ren. Mungkin. Kamu telat. Nah, aku tuh kalau lagi ngobrol sama orang males gitu loh ngetelepon. Setidaknya ngabarin nggak sih? Enggak ya? Takut dikira ini apa? Bucin. Aku kayak mau pencitraan gitu nggak sih? Nggak bucinan gitu loh. Iya sih. Ya kan di depan Karin kan. Ya gitu deh pokoknya. Ada Ji nggak? Tuh nggak tahu tadi DCG sih belum. Sekarang nggak tahu, dia sering bangun. Kamu event drift itu kapan, besok banget? Hari ini. Demi apa sih hari ini? Dan Dre belum bangun? Hari ini jam 11. Kok bukan Dre yang ini? Kok gue nggak diajak sih event drift? Lah kan lu dari ECG tanggung jawab Girda, masa gue juga yang ngurus ECG? Tolonglah ajak gue dong.
Ya udah, kan lagi disiapin. Ntar datang aja ke tempatnya. Ngapain? Bawa mobil lu tapi. Iya, ngapain? Ngedrift. Ngemit. Ya, lu ngomong ngedriftnya bisa santai enggak kayak ngedrift. Iya kan, karena lu naik, lu kan ngomong, kok lu enggak ngajak gua ngedrift? Terus lu nanya, ngapain? Ya otak lu aja dipakai anjing. Robert, gua salah kan nanya gitu, Dre? Lu enggak salah, gua enggak bilang lu salah. Tapi lu marah-marah. Gua hanya gua enggak marah, gua kecewa. Lu kecewa? Kenapa lu kecewa? Gua enggak sih kecewa, gua ngobrol sama orang bodoh, bro. Bro, sorry. Lu setiap sore sering ketemu gua, sering melakukan hal aneh, tapi lu enggak ngajak gua, anjing. Bro, sorry banget, bro. Kalau gua lupain lu deh. Gua dapat beritanya. Iya, aku nanti ada event drift. Terus gua kayak, demi apa sih? Gua yakin yang bikin drift, tapi drift enggak ngajak gua, anjing. Kalau gua enggak ketemu dia, berarti gua enggak tahu event ini, terus gua bakal merasakan hari yang kayak besok tuh kayak, demi apa semalam event drift tapi gue gak diajak, gue gak tahu dan kalian udah have fun bareng gitu. Bro, siapapun boleh ikut, bro. Ini kan gue cuma ngecek ombak, ternyata banyak juga yang pengen deh, anjing. Ya kan kata lo bakal lebih bagus dari LSU, enggak ya? Enggak ya? Enggak dong. kok lo kayak berubah gitu waktu itu ngomongnya, yakin? Enggak, kapan gue ngomong gitu, lo gak usah aneh-aneh deh. Gue salah ya? Waktu wah itu... lu kacau sih, bro, lu ngomong kayak gitu, bro. Di mana BTW, bro, karmitnya, bro? Entah, nanti dikabarin kok sama bengkel. Kalian tanya aja, lu perlu tanya aja sama bengkel lu. Pas lu ngomong tadi nih, bentar nanti dikabarin. Gua beneran dikabarin gak nih? Bro, lu kan sama bengkel lu, bro. Kalau lu gak dikabarin sama bengkel lu, ya salah bengkel lu, kenapa gua, bro? Ya, gua kok kayak bakal lu bikin kecewa lagi dengan kayaknya lu gak ngabarin gua ya? Bro, gak gitu, bro. Yaudah. Gue bakal dateng support dan ngobrol. Pas ngedrift gue mungkin tolol, tapi kayak gue bakal dateng, anjing. Ya bagus banget. Gue suka. Semangat ya. Iya sayang. Kenapa iya sayang? Kok dia iya sayang, anjing? Ketika dia Dre, pria berkulit hitam dan gelap. Karena dia sayang sama kamu. Enggak, aku ngomong dalam hati. Kenapa sih kamu suka ngomong dalam hati dan suka suruh saya nebak gitu? Kan saya enggak tahu ya. Ya emang dari sananya kayak gini. Kayak 14 menit yang lalu tuh kamu juga ngomong. Terus kamu pas ngomong, aduh aku ngomongnya dalam hati lagi. Kira aku enggak tahu. Emang boleh se-14 menit itu? Emang 14 menit? Coba aja kalau nggak percaya kamu inget-inget, terus kamu kayak hitung sendiri, terus berdasarkan kuantum milliseconds, berdasarkan seconds itu 14 menit. Jadi gimana? Kamu diajak nggak sama teman kamu? Diajak. Terus dia kan ngomong gini ya tadi. Ya udah bro, nanti lu gua kabarin di mananya. Dia fix bakal nggak ngabarin nggak sih? Emang nggak langsung dikasih tahu? Dia kayak belum dapet ya tempatnya. Masa sih? Aku tahu lagi. Lu tahu? Iya. Gua telepon lagi. Di mana? Enggak, coba kamu telepon dulu. Taduh. Bro, kenapa ini orang yang gua ajak ngobrol dia udah tahu tempatnya, bro, dan lu belum ngabarin gua tempatnya? Lu beneran ngundang gua enggak sih? Oh, gua ngundang lu, bro. Tapi dia udah... tempatnya itu ada di Bukanir, wey. Di pelabuhan tempat biasa kita latihan. Iya, tempat biasa latihan. Tapi lu barusan gak ngasih tahu, lu bilang nanti gua kabarin ketika lu udah tahu tempatnya, anjing. Lu bro, beneran liat gak gua sih? Gua tahu, bro, sabar dulu, bro. Ini gua juga ngurusin tes. Gua kasih jeda, bro. Lu beneran ngajak gua gak sih? Bro, gua balik dari B-block. Gua kurang tidur, bro. Sabar ya, bro, ya. Tapi lu bener ngajak gue gak sih itu? Lu udah tau. Gue ngajak lu, Robert. Lu udah tau tempatnya, Robert, Dre. Robert Setiawan. Jamnya deh. Lu bilang ngabarin lagi nanti. Jam 11. Okay, jam 11. Okay, bener nih, sesuai info yang gue tahu nih. Oke, okay, lu berarti gak jam 11-an. Oke. Oke. Jam 11-an. Oke, dia ngajak aku. Dia ngajak aku. Oke, jadi di mana tempatnya? Bukan Airway, tempat biasa latihan. Iya, benar. Mau tau gak deh pas dia ngomong,
Robert, bentar ya, gue kurang tidur. Gue baru balik dari B Block dan sekarang lagi di TS ngurusin ini semua. Dan lu telepon gue terus. Gue sedih, kata dia. Sesedih itu kah dia? Gak tahu dah. Si Jangan Drake bilang tau dari aku ya. Emang kenapa? Gak apa-apa, gak enak aja. Nanti aku bilang. Jangan. Aku bilang. Mungkin aku siapa juga. Yaudah, aku gak jadi bilang. Aku kayak lebih ke, kan aku nanya ke kamu karena aku pengen tahu harus pakai baju apa. Kamu pakai baju kuning, ayo kita ganti sih? Baju. Seumur aku hidup, aku cuma pernah beli sekali baju kuning dan bajunya hilang. Seumur aku hidup, aku selalu wih punya baju kuning banyak. Wih, kita kayak mati. Enggak, wih. Kita selamat, aku jago banget ini. Enggak, biasa aja. Itu karena kamu bilang aku biasa aja. Ya berasap, oh enggak bukan. Ada orang yang jago banget tapi aku enggak mau nyebut dia siapa. Bawa ini Fagio. Bawa Fagio. Enggak sih. Baunya R34. Salah ya? Jawabannya. Salah gak sih? Ini obrolannya. Oke. Skuru, 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 skuru. Skuru. Gas, keris, garis. Udah ganti nih lagunya. Skuru, skuru, skiris, kis, kiris, kiris, kus. Bukan lagu Dylan lagi. Bentar. Jam 11 tuh dari sekarang berapa jam lagi? Kamu bisa ngitung, bantu ngitung gak? Masih lama banget, 1 jam lagi, 1 jam 4 menit lagi. 1 jam 4 menit? Mm-mm. Oke, aku masih bisa ikut. Aku gak bisa ngedrift tau, kalau ngedrift gak bisa. Sama. Meramaikan aja lah, kasihan Dre, dia barusan aja sepusing itu. Kok kasihan Dre? Dre nyiapinnya udah lama tau. Jadi makanya aku bilang aku kecewa tuh. Ganti baju. Oke. Almighty forgive lost down. Nah iya, lost down. Lost down. Artinya Tuhan memaafkan, manusia memaafkan tapi lost tidak. Oh. Berjalan bersamamu. Kalau lepas helmnya menarilah denganku. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku. Agar aku tak berharap. Yang back coba. Dan buatku bersedih. Yang back bukan. Namun bila saat tiba. Iya, yang back katanya no, there don't seem to be any variant. Ku ingin kau menjadi there atau don't seem. Slice back off. Setelah gue ada baju kuning ya nih. Oh bisa. Berlanya bersamamu bisa dalam peri dong dan hujan. Bisa ya. Kalau pakainya gimana? Pakainya tinggal auto tap. Kemari dan tertawa. BAG. Namun masih tiba. Sama si Yanki juga. Ambil motor juga. Officer Dolek masih butuh. Ku ingin kau menjaga itu. Kayaknya apa karena belum kebuka ya? Iya kayaknya. Oke, kalau gitu aku mampir ke Warmindo. Waduh. Ini kalau yang ke satu apa ini? Udah, Priska? Udah. Kenapa? Kalau yang ke satu apa? Ke satu apa? Ini teksturnya. Itu tuh Los Santos. Itu Blaine County. Yang nomor 2. Ini beneran pakai baju kuning gak apa-apa? Maksudnya
kayak gini normal, maksudnya ya, itu normal ini pakai baju kuning. Enggak apa-apa. Enggak tahu. Kayak orang bodoh. Enggak naik motor tapi pakai helm. Yuk. Oh, aku kira dia sama kita. Emang pakai baju kuning enggak apa-apa tapi kayak orang bodoh. Aku ngomong kayak kita kalau pakai baju kuning-kuning gini nanti dia salah paham enggak sih? Oke, ganti. Ya? Gua ganti. Aneh ya, lucu loh, aku kayak suka banget gitu. Ini pakai baju biru salmon. Biru salmon, emang biru ada yang salmon ya? Emang salmon ada yang biru ya? Ini? Enggak, ini biru. Biru apa ya? Di sini bisa kirim foto nggak sih? Bisa. Oh, kamu belum ngajarin ya, bentar. Iya, belum. Bentar, aku foto dulu. Gimana? Nggak ada kamera. Ada, pojok kiri bawah kamera. Wah, ini sih anjing sih warnanya. Terus fotonya masuk ke mana? Kamu kamu klik gambarnya. Gambarnya? Iya. Aku kira cuma di itu doang, di enter doang atau enter. Bukan. Ah, enggak. Fuck biru tadi terang banget. Ini lebih tai anjing. Tapi bagus enggak sih? Gimana sih cara foto? Jadi gimana? Sabar, kalau saya aku mau lagi kirim ke SMS. Oke. Okay. Udah. Habis itu di-paste aja. Bisa enggak? Enggak bisa. Bentar, aku bantuin bentar. Kok aku kayak boring banget. Mereka telepon. Maaf ya kalau kamu agak mual dengar suara aku nanti. Kenapa emang? Halo. Iya. Iya, halo. Aku lagi beli baju. Robert Tente. Robert Tente. Aku udah lama gak pakai topi yang normal anjing. Kamu mau ketemunya berapa lama lagi? Aku kan agak lama ya nih beli baju. Kita ketemu di GS aja maksudku. Wah, topi ini bagus juga ya. Kok punya masker anjir? Ngapain pakai masker? Ini biru kalem ya? Gak tau dah. Kayaknya aku gak jadi deh pakai baju kuning. Aku kayak langsung insinyur gitu loh. Abis kamu bilang kuning tuh aneh. Biasanya aku tuh pede aja pakai baju kuning. Sekarang aku selalu beli masker in case aku diajak ngerampok lagi, enggak ya? Benar. Mana aku nggak diajak lagi? Nggak pernah ketemu. Ini ketemu sekarang. Lagi nggak mau. Lo berhijab kali ya? Enggak ya?
Ini Cookies tuh dulu punyanya ini anjir. Cookies tuh dulu punyanya Rai. Bawa tas enggak usah enggak sih ya? Terserah. Ini aneh enggak sih bajunya? Aku ribet banget ya sih? Warnanya apa ya? Apa hitam aja ya warnanya ya? Duh, baju itu udah hilang tuh di cowok. Tadinya ada. Oh ya. Hmm. Nih, yuk, jadi aku pakai warna apa? Terserah kamu. Aduh, terserah lagi. This the shit. Udah nih, pakai topi itu nih. Ayo ya. Oke. Saya nggak ada ide lagi gitu loh. Ya, apa aku hilang? Aku tinggal 2. Sepertinya judul ini nggak bakal 3 jam. Tapi kalau event kayak gitu harus pakai masker nggak? Kalau drift kan nggak deh. Pertama juga kan, maksudnya harusnya belum melanggar something. Nextnya ya lihat nanti. Atau kita gangguin diri biar tambah pusing anjing. Dre, pakai masker enggak? Enggak usah. Enggak usah pakai masker. Enggak usah. Lama banget jam 11, ngantuk. Bawel kali kau, malam Minggu kau bilang ngantuk. Ya orang ngantuk gimana sih? Kita kapan? Kok kita gak pernah ketemu deh? Udah lama banget. Gak mau gue ketemu lu. Ih. Lu suka tiba-tiba muncul tapi pas sekarang. Jahat, kamu jahat. Apaan deh. Sih tiba-tiba muncul, kocak juga lu. Enggak, maksudnya sore-sore tiba-tiba kadang ada. Terus mengganggu, terus kayak. Kamu jahat ada, tapi bro. Gak mau ketemu tuh. Gak ada bro yang kayak gitu bro. Lu jangan bikin berita-berita yang tidak senonoh deh. Iya. Maafin aku deh kalau salah banget ini ya. Man. Robert. Oke, berarti gak pakai masker? Agak, Robert. Boleh pakai baju kuning gak? Bentar, maksud lu? Ya pakai baju warna kuning. Boleh gak? Kan aku udah gak pakai. Dre? Iya boleh. Okay, Robert. Boleh. Mau lu pakai baju polkadot juga boleh. Polkadot nggak ada, nyarinya susah. Eh, kalau pakai high heel boleh nggak sih? Kalau high heels boleh nggak, Dre? Kenapa? High heels, pakai high heels. Sepatu flat. Boleh. Pakai high heels boleh. Ada thank you ya, aku bakal datang. Iya boleh Robert. Semangat. Jangan pusing. Iya Robert. Semangat kamu. Jangan pusing, Dre. Iya Robert. Oke, okay, bye. Itu kemana sekarang? Gini, kamu dropin aku. Kok? Iya agak lama. Mana? Kenapa, sorry?
kamu dropin aku di toko baju aja karena aku di situ agak lama, jadi nggak apa-apa ditinggal aja. Oke. Kayak aku nggak bisa gitu loh ganti baju ditungguin. Oke. Karena kayak butuh satu jaman harusnya. Terus aku harus. Kenapa nanti? Apa aku cat ulang rambut aku nggak perlu, itu berlebihan ya? Terserah, kan kamu. Aku. Kamu. Kamu bukan aku bukan jatuh, kamu. Betul. Gak ada juga yang bilang gitu sih. Bukan lu totok kan, bukan lu tusuk kan. Kamu pelan banget ngomongnya. Kamu gak suka aku ya? Apa? Pelan banget ngomongnya. Kamu gak suka aku ya? Aku harus jawab gimana ya? Ini aku udah menyukai orang lain, gak gitu ya? Gak apa-apa. Terima kasih. Enggak bisa. Yaudah, aku ganti baju dulu ya. Okay. Baju dulu. Yaudah. You was good, ke? What y'all doing? Every time, any day. Kau udah pijat-pijat doang sih radionya? Lagi, aduh. Yancok, gajian! Gua belum nukerin. Yancok aja, tiba-tiba gajian aja. Lu dari mana? Kayak pakai topi, Matwi. Aduh, topi mancing. Matwi. Oh, ini perempuannya yang diantar. Perempuan ini tuh... Ih, bareng, kayak CG bareng. Ayo. Salah. Bawa... Vespa ya tadi. Pak, ya? Vespa. Apa enggak bawa? Loh. Gini. Mana dia? Mana Robert? Udah, Robert nih. Mana? Robert udah meninggal. Oh. Robert meninggal. Lu mau ke mana? Ya, CG bentar. Ambil gaji. Duduk, Bert. Neltot. Matwi. Kok kamu ngomong kasar sih? Tato-tatot aja. Neltot, astaga. Iya. Nil, tot. Lu tau gak di motel ada yang open BO? Itu lu liat water. Lu liat water. Ada yang open BO aja. Ada yang open BO. Mana? Kena gigi, duit kembali kata. Siapa sih namanya? Siapa? Oh ini, Ain Grave Bakers. Iya. Anjing. Murah lagi. Berapa emang? 10.000. Mahalan Eke anjing. Iya, Eke 14.000. Aduh, NT itu bro. Kita RP NT banyak nih kayaknya nih. Kita bakal balik ke RP. RP sibuk ngapa-ngapain? Kok gue suka ya baju ini ya? Sumpah, kenapa gue suka ya? Gue suka banget sumpah. Kalau enggak bagi dua aja ya. Ntar yang buat si itu kita kasih mentahnya sekalian. Biasanya gue gak minta duit, cuman kebetulan duit gue dikit anjing. Sama lagi. Sorry. Simpan di mana? Lu simpen di mana? Di motel. Kita ke motel. Boleh gantian enggak sih yang bawa dia gua? Oh. Mau stock up aja enggak? Stock up. Oh, restock boleh ayo sini. Restock tuh. Mobil warlock gua modif jadi keren kan? Sebenarnya biasa aja, Bang, tapi iya keren, Bang. Sorry sengaja. Salah. Apa aja? Bang, halo. Iya. Halo Barbie. Dua-dua aja semuanya. Engine body ya, semuanya dua-dua. Oke. Barbie, RP aku banyak yang ente, kamu gak mau. Kamu gak mau ini RP bareng aku? Ya Allah,
Semua 22. Iya, yeah, 22. Mong. Mong. Milea. Siapa itu? Ya. Yeah. That's you. Ya, yeah, ya, yeah, that's me, Kara. What's up, Kara? Milea. You good? Milea. Ya, siapa ini? Gua kagak bisa ngerobot. Milea. You good, Kara? Yeah, I'm good. Hey, Milea. Still working at CB. Hey. By the way, who's this car? You know? He's still working at CB. Gak ada orang ya? Gak ada orang bentar. Yeah, yeah, I'm still working. Oh shit, they're at 9. Gak bisa didorong. Oh, I'm sorry. Nih, ini siapa BTW? Nama ECG-nya. Ini Kara bukan. Siapa? Mong. Ah, ini Kara. Eh, Kara, kemana aja? Dion! Ih, sumpah gua selalu nanyain kabar lu, gak pernah dibales. Sombong banget. Ayo, emang iya ya? Ayo. Gua selalu tanyain lu. Mau RP apa kita RP? Gak tau, gue udah gak tau RP apa dulu lagi di dunia ini, anjing. Ayo, Bobert. Monyet, gue yang bawa kah? Gak apa-apa, terang aja. Dua. Tapi nggak apa-apa. Robert tuh kalau udah RPNT ya, wah, ngapa-ngapain ini? Pak bangun dai, tapi bohong. Balik ke RP rampok perang. Tiba-tiba 1 juta aja duitnya. Kalau udah nggak ada dialognya ini. Emang licin belum jadi ya? Enggak juga sih. Emang gara-gara nabrak tadi. Emang ini aja tolol ya. Ya emang tolol. Loi, percaya gak? Gue bisa VCB dikejar heli ya. Enggak saja. Kan gue ceritain Ujang ya, Yan. Ujang ngomong. Lu gak usah cerita, gue udah puas ngakaknya semalam. Aneh orang itu, anjing. Aku pro player RP Bengong, sama dong. Kenapa John Whiskas ngebales Twitter kayak gitu, mau? Ih, takut banget. Ih. Ini tapi dibales. Dibales tapi takut. Ini kita bagi dua nih. Ntar Yong Bro kita telepon nih. Sekarang kita telepon Yong Bro nih. Kirain mau cobain di reply. Aduh, panas. Berapa jam lagi? 3 jam. Sejam. Tapi emang iya, tadi kan aku baru bangun. Semuah namanya. Serius. Ngeri banget pergaulan orang-orang ya. RP East kah kita? Gua mah kuat, yang lain gak kuat kayaknya, anjing. RP East. Run, Misty, run. Ih, sumpah, Robert liat Twitter. Kenapa? Si Jen? Lokasi atas motel COD tempat. Bisa ketebak suaranya dari langsung, bodinya. Takut.
Ke atas hotel gak sih? Kepo gak sih? Sabar, kita kelarin dulu. Ini udah lu bagi dua atau gimana? Udah gue bagi dua. Jadi 80 BON, 25 ROC, 1 gold bar. Dikit banget ya? Iya. Jadi kita kerangkeng gak sih? Yang bro minimal tuh 6.000. Itu udah minimal banget ya. Berarti masing-masing minimal 3.000 dari kita. Ini masih berapa Yan? 3.000 modal dong. 4.000 gak sih kita kasih dia 4.000? Jangan dong. Kasih 4.000 ya. Berarti dia untung 2.000. Tenggelamin gak sih? Apa udah? Emang bisa. Gak bisa tau. 4.000 bagi 200 berapa? Kita kasih dia 20 BON masing-masing. Bar, ini gua kalau lepasin lumayan aja, gak ngapa-ngapain bro, cuma modal 6.000. Gini, sumpah, gue pegang atas gue. Lu lepasin dekat mobil, lu masuk terang. Kalau enggak, lu masukin ke golok. Gini ke golok tuh. Cing, maipet barang bawahnya. Cet perkara sih pertamanya. Percaya deh, percaya. Ya. Mana? Motel. Motel ya, dikit motel ketemu. Gak berani dia ngeluarin itu depan polis tuh. Yang baju putih ya? Yang mana? Siapa? Aku. Iya. Bukan, kenapa? Bukan. Kenapa tuh? Ini yang update di It Water siapa nih? Ini, aku juga nanya ini tuh. Ini. Omnya. Bukan gua. Bukan gua. Kenapa ada yang minat ke di sini mau jadi? Kita cuma mau lihat siapa yang minat. Mas aku datang. Yah. Mati. Kok mati? Masa aku datang, kamu mau join katanya gitu. Kok ada kasar? Bisa ditusuk. Kok dicucuk, Mbak? Kenapa? Mbak kok dicucuk, Mbak? Coba kenapa? Bacot. Kok dicucuk, Mbak? Nah, dia beneran pingsan. Kok enggak jadi? Oh, iya. Kenapa? Enggak jadi, Dor. Kenapa tadi nanyain? Enggak, penasaran aja. Apa minat? Enggak minat. Kenapa jadi minat? Kenapa jadi minat? Lu mau jual cewek gua. Enggak nanya aja kan dia yang nanya ke sini yang nyamperin, Bro. Diulang. Lu mau jual cewek kita. Mau jual cewek gua. Tapi beneran gak minat. Berarti mulut gue ya. Apa? Bikin merah juga tuh rambut. Ada yang bisa dihit gak sih? Yaudah. Gak ada yang bisa dihit ya? Kemana? Ada yang bisa dihit gak? Apa gitu perampokan, gak ada info perampokan. Ada yang hijau-hijau maksudnya, gak ada. Enggak apa aja. Gue diterang. Rehouse tuh apa? Jangan didorong mobilnya. Kok gak bisa masuk terang? Karena kan udah ada bobert. Oh iya. Lanjutkan rencana tadi. Gue sebenarnya mager bertukarin itu gue oksi lagi. Biar dulu suruh anak-anak gue, suruh anak-anak. Iya. Iya aja lah. Oksi kalau gabut doang aja. Gue juga nggak bertukar, kecuali pas pengen rusak. Tadi motor gue isinya not semuanya. Nggak lu cairin? Belum, males. Iya deh, kasih ke gua sini. Iya, tinggal itu mau gampang berisik. Yah, DC gua.
udah ada siapa aja. Ada yang bisa di-hit lagi gak? Siapa tau ada GD lagi anjing. Ada, sama termite ada juga nih, termite udah mau rusak. Udah yang bertiga nih, sama Chloe. Bentar. Tadi ini orang, tadi dia ngajakin PLK dia tadi. Firmatnya tinggal ini. Tinggal quality 6. Ini tadi mau join kan? Iya. Mana nih orang gak dibalas ya? Siapa? Si Markus. Kita mau flag kah? Iya, yuk. Bart, lu dimana Bart? Mau flag kah gue bentar? Jam lagi gue main. Radio. Gue ngelamun bener. Woi woi gila, kaget gue. Suara lu kenapa gitu Robert? Hari-hari. Day-day. Day-day. Gak apa-apa, mesti kita marah.
Kenapa lemas? Enggak lemas. Aduh. Tidur, Ji. Tidur, Ji. Baru, Bang. Tidur, Ji. Tidur. Gak ditanya sama Bang Tom, disuruh tidur, lah. Tidur. Kenapa? Gak disuruh, gak disuruh tidur sama Bang Tom, ya. Tidur, Ji. Kenapa disuruh tidur? Aku mau keluarin mulai. Iya, keluarin, Kak. Temen lah disuruh tidur. Kok gak disuruh kenapa? Tidur, emang? Kenapa sih? Diperiksa lo mulainya lo. Ah, aku sakit kepala dikit deh. Dikit doang kok kanan. Terus kenapa bangun? Tidur aja lah. Kapan kita ngehit sahabat? Ngatuin. Udah dihit barusan sahabat, aku baru bangun. Si Balsekia ya. Tidur. Kalau di kota sampai jam berapa, Bar? Tidur. Masih lama kah? Masih. Oh masih. Ya udah ntar kabarin lah. Tadi barusan dihit sama ya? Barusan beberapa apa ini gitu sama John Pai kata itu. Oh, kirain dihit ini. Bedanya. Oke. Kabarin aja. Aman sahabat. Ntar okay. Kau telepon ya. Aman sahabat. Oke sahabat. Kurang su pincang bangsat. Gua aja dipukul dia senggali pakai tangan aja langsung kesehatan gua berkurang anjir. Mana tiba-tiba si pakai Ojiawe itu aja. Kok sekali enggak balik-balik dia. Oji siapa? Papi telepon. Ada si Oji Amoy. Oh, Kak Amoy. Oh, jangan sembunyi. Oh my god. Gemes banget. Ntar malam sahabat. Aman. Gue udah panik gue. Keren yang offline dari mukanya. Ini aja. Aduh. Bangun bangun bikin masalah mukulin omis. Emang nih kalau sama cewek itu cerewet banget ya, kalau sama cowok diem gitu. Bong-bong air liur sama cowok. Itu udah terbukti ke 5 cewek yang tadi ku bawa sih. 25. Tambahin. Ada apa? Emang 5. Kok marah? Kalau enggak beneran enggak marah dong. Taruh utang dulu ya. Aku marah karena ditambahin. Masa? Berarti kau bersalah kalau marah. Ini sih dari faktor udah kau tahu. Apa? Udah. Wei, sono kau ada kan? Kupu aku lagi enak-enak ngerokok. Oi. Ya. Halo. Babi. Udah. Skip. Japir. Itu suara apa anda kan? Gimana? Ya udah biar dijemput ya Mani. Ya,
banget, maaf ya kak. Buat tato apa? IG? Ipan Gunawan? Dagu? Belum. Panggil Dagu udah gak bisa. Kapan kita jalan? Gak tau nih, gak bangun orangnya. Gak bangun orangnya. Ayo jalan. Gak apa ketangkep apa dia? Awas, ntar jadi human geprek. Gue ambil gaji bentar, ada mau barang? Gak ada ya? Mending barang aja. Gue yakin ada orang-orang keren di sini pasti ada yang mau ngambil gaji. Nebeng lo? Enggak, kita baru ambil gaji. Boleh. Aku mau ambil gaji di LHC. Apa? Siapa yang keluarin mobil? Long Express. Long Express Crew. Mobilku masih di impor, malas sekali ya aku ambil. Ditanya ini ya. LHC, kayaknya enggak ada yang mau ngambil. Matwi, saya Matwi. Saya terus yang Matwi. Kok pesen taksi kek? Siapa? Kenapa Litro? Kirain yang lain ikut. Udah pada orang. Once I met you. Aku jadi enak ya apa perasaanku doang? Oh sumpah jadi enak. Apa perasaan gue doang? Emang biasanya gimana? Sampah nih mobil bro. Tapi pernah lo speed jalur hoki pakai mobil ini? Iya, cuman kayaknya ini mobil sampah sebenernya. Cuman ini enak sumpah. Oke, berarti apa mindset? Apa karena gak duduk berdua kali? Ya Allah. Orang itu ngefek tau. Iya emang. Jadi lebih bertenaga mobilnya. Apa ini? Soalnya biasa kalau persit rata-rata bareng di kanan kiri. Iya. Nanti iya. Kamu naik di kanan. Oke. Jadi lebih enak gitu. Coba dikunci, nanti ntar di lockpick. Kayak mobil kamu waktu itu ya? Bukan waktu itu sih, tadi siang gak sih? Na 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 na. Tapi untungnya ada kamu, jadi saya tidak pulang, tidak bingung cara pulangnya. Sorry ya, saya nggak gebuk malingnya, saya nggak punya strap. Aman aja. Kalau kamu gebuk malingnya, nanti saya nggak bisa pulang. Bisa dong. Tapi pingsan nanti malingnya. Benar. Saya nggak bisa pulang nanti. Kenapa? Yang ada saya bingung cara bawa malingnya ke BBM gimana agar saya bisa pulang. Nanti nggak bawa, terus kita gebuk lagi. Harmoni kan? Aku masih enak. Apa emang setahu saya sih nggak ada perubahan tapi udahlah. Mungkin kemarin saya udah lamanya nggak bawa mobil kencang. Oke masih tay. Perlu kencang nggak per? Raya aman. Pici, ke Harmoni, kok kesana? Masih? Masih, masih bagus. Dari tol kiri? Kok ini, Pici? Hah? Lewat tol kiri, katanya. Gua ada sesuatu gak buat ini? Gak ada strip, tapi gua. Gak ada strip, kesana. Lewat atas itu, Pici. Kok ini? Mau nge-hit apa, LTT? Apa aja boleh. Buat ngecek mobil ini doang. Tapi kalau tim game sih pasti gak direspon gak sih? Iya, makanya aku ada VPN. Apalagi yang itu. Eh boleh deh. Mau gak? Ini ke rumah. Apalagi malas. Aku sih pengen. Tapi kepalaku nih sakit banget loh. Janganlah kalau gitu. Enggak kok, enggak. Emang langganan kok. Langganan sakit.
makannya gini itu, sumpah. Makan tuh maksudnya? Makan tuh penting loh. Kayak kalau rajin makan, gak rajin sakit. Oke. Akan saya rajinin. Ada jual gua. Halo. Radio bekas. Bekas. $300. Berapa kualitinya? Bisa nyala. Bisa nyala. Merah sih. Bisa nyala. Yang penting nyala kan. $300. Ya, tapi ya. Bisa nyala, Mil. Murah. Masa? Kenapa nggak percaya? Ketabrak ke telepon kita ya? Telepon lagi. Yang siapa, Milos? Milos. Kamu kenal Milos? Pinggir jalan. Milos, dua-duanya kenal. Kalau Milos, kenal kenapa? Milos kan abang aku. Milos abang kamu. Tanya dia. Sejak kapan? Kalau Milos kan, Milos sering ikut Oji Girda kan? Tadi pipis dulu, berhenti di jalan. Nongkrong di DSR. Tadi lu ini lagi dagang nih. Ini mau beli lagi bekas. Nyari tempat pipisnya susah banget. $300 Soalnya disini pinggir-pinggirnya gak ada yang tertutup itu loh. Ntar kalau punya gue dimiliki. Aku ada yang baru. Ini warlock gimana? Oh. Aku juga ada yang baru dan punya aku udah rusak itu. Quality berapa nih? 8. Belum lagi gue harus ini kan pakai mantra kan. Jangan janji cuma. Sumpah ngecing ya gitu. Sama jangan down. Ntar kalau punya gue disentil terus bengkak gimana? Gimana ini transaksi kita? Gak jadi, saya udah ditawarin radio baru berkualitas. Yang baru juga ada. Sama orang Roxu, tapi kan harganya beda. Ya Allah, masih aja perhitungan harga. Lu kalau ada di posisi gue juga yakin. Lu kan selalu beli boombox, ini gue pedagang banget ini. Mau yang bekas, mau yang baru ada, $300 gue juga lho. Gue juga pembeli pelit banget ini. Lu mau gue curhat sekalian di sini. Gue kayak sedih gitu loh. Gue udah kayak ini radio gue akhirnya laku loh. Itu yang gua. Barusan radio suara kecil banget. Gue kayak sedih gitu loh. Takutnya kalau gue ceritain di sini nanti apa ya? Apa? Gue kalau diceritain sedih banget jujur. Coba. Dikit. Duit gue sisa 4.000. Gue gak punya kerjaan. Dari duit kalah terus. Lu bisa nyetir kan? Mobil bisa. Ntar kapan-kapan kita ngerampok deh. Deal. Lu kalau butuh disetirin, telepon gue aja. Gue tuh sering sebenernya nyari partner rampok. Cuman kayak gue tuh tahu pas lu gak bangun gitu loh. Sering. Kan? Sering. Yaudah. Semoga aja kita disempatkan lah ya. Berarti latihan gue nggak laku. Ya, latihan gue berarti nggak laku nih gue nih. Radio gue. Anjing badan gue keseret. Nggak ya. Laku deh. Kecewa. Pedagang kecewa. Gak apa-apa. Yaudah. Maafkan aku. Di lain waktu. Robert next time bakal jual ke Milwest. Kok jijik ya ngomong gini? Yaudah Robert matiin ya. Jijik gitu. Ayo, mau Robert house gak tapi? Kalau kamu malas gak apa-apa, gak usah. Kamu pengen banget. Aku sih rencana sih. Mau cari apa dulu lah. Apa itu apa? Ngelamun dulu. Oh yaudah boleh. Silakan. Wih, aku belum bayar juga kayaknya. Di dalam dong. Au. Lindsay.
Lindsay. Apa? Kayak suara Lindsay kayak gitu dah. Kayak gak gitu suara Lindsay anjir. Aku benernya merinding. Merinding aku mendadak. Kau merinding. Merinding dengan apa? Merinding bulu apa? Bulu apa? Apelion nono ya. Bulu Roma. Merinding bulu. Kamu kemana saja antar jemput laundry? Kenapa Ian Coks? Aku kangen kamu, itu kan salah. Jin gak minat pesan itu. Aku sibuk banget di motel, aku dipaksa kerja Rodi. Kamu dipaksa? Boleh. Iya, aku dipaksa kerja Rodi mengetik di motel. Sana dulu. Ya. Ini aku baru bebas dari kerja Rodi itu. Kenapa? Sekali nambil mobil. Info. Mencari info, nggak ada info ya? Info slot gacor. Bukan. Oh. Kalau itu saya ada banyak. Dan pinjam motor ya? Pinjam motor. Ayo. Iya. Emang boleh ya di depan selingkuhan? Emang boleh. Nunggu ini belum pangku. Kamu siapa? Derlok. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Zuing kau bangun ya butet ya? Ayo dong punya motor. Oh, oke sih ya, orang teh. Duluan ya. Info perampokan. Gak ada ya. Alright. Halo Bits. Halo Bits sini Bits ke Harmony Bits. Stop, saya datang. Yang lain nggak boleh jemput, yang boleh sih. Harmony sini, ini Harmony lagi kekurangan orang buat ikutin event stream, scripting. Nanti Popoy bilang mau bayar, katanya. Mau ikut gak? Bye. Sini, per, bajunya. Kenapa sih HP gue rusak? Bisa buka juga. Ah, apa ya HP gue ngelag ingat? Aku dibilang aja ya, lu dibayar apa? Boy enggak udah full slot ya elah lu kayaknya ya udah ya udah lah lu kan ece kocak lah yang ada duitnya aja gua mah najis lu lah lu ece apa ikut body ada duit anjing di langsung radio bangsa gangster boy nyari duit mah dari apa aja lah. Ya udah tapi lu ganti nama lu jangan Robert nanti. Bilang aja Henry. Boleh, bilang aja Henry. Lanjut karo ini. Oke. Wah, ngelag banget HP gua. Servis. Hmm.
Di mana? Belakang, abang di depan. Ya udah, aku ke depan. Udah, di belakang aja, di belakang. Di depan ada yang nonton juga. Oke. Ini abang. Benar. Kenapa pakai topi itu? Bagus kan? Ntar aku nggak lihat fullnya lagi. Nah. Enggak bagus ya? Gak cocok lagi aku. Kalau topinya aja oke lah. Harusnya bagus. Ini bagus ya. Bisa ada sesuatu nggak buat rampok? Nggak ada. Ya aku udah dimakan rayap semua. Iya. Entah dimakan rayap atau dirampok atau... Tekan. Kayak kita nggak... Kita ikut event drift nggak sih? Aku mau mewakilin Harmony. Boleh. Ada duitnya soalnya. Kakak Popoy. Tapi mobil itu gak cocok gitu ya, ikan berusaha. Kok warnanya biru? Sama kayak topi aku. Mobil siapa? Mobil aku magang. Emang jarang aku pake, sampah. Kenapa sampah? Tahu sampah. Sama aku yang doang sih. Kenapa Nessy, sorry. Kok disuruh nungguin papi nungguin kamu di Harmony? Iya, aku mau ikut. Oke. Di depan Harmony ya. Nanti ganti baju dulu, ganti baju Harmony. Boleh. When I'm with you, screws, kiss. Screws. Kris. Oh masih kok, masih PC. Speed berapa buat itu? 20 ya? Belum apa, gak ngedung-ngedung kan? Enggak. Yang ada inventnya siapa sih? Masih Dre kayaknya. Tapi gak tau Dre atas nama corporation atau himself. Kamu tau Dre gak? Gak. OGDSR ya? Tahu. Ya udah. Susah kan apa? Yang hitam. Tahu aku udah. Enggak tahu. Hitam cuma satu. Hitamnya banget. Kayak Bang Bas. Hitaman ini. Basmat kan jelek. Terus? Ya udah. Berapa menit lagi berarti kita billing? Anjing billing. Membatasi diri. Tidur kan ada orang. Siapa? Siapa lagi? My only one. Enggak sih, enggak my only one. Demi apa sih? Orang-orang pacaran. Oke, nanti lagi Bin, aku deketin cewek tapi dia... Dia bilang aku teman baiknya, terus dia tadi nelfon cowok gitu kayaknya. Teman baikku, ya kodom. Aku kodom, Bin. Kabar, sampai mana? Ini, di tempat servis. Depan. Ayo join radio sebelah. Ini depan sini. Yuhuu, radio check.
Eh, Robert, apa? Jalin radio 68.68. Iya, tapi tutup. Halo. Aku di Harmoni sini. Mana papi kak? Mak, jauh sekali. Tahu lah mobilmu. Kami mau ke Roxford, mau balap pak me. Apa aja? Bukannya buka Anir. Aku nggak boleh pakai baju ini. Bajunya kasih tahu Robert. Boleh. Boleh, kasih. Boleh. Gak boleh. Kan lu mau ikutnya sebagai ini. Harmoni iya. Kan? Iya. Eh bentar tarikinnya nggak pakai baju ini. Lu ini, ntar lu ketahuan aja nggak apa-apa. Nggak pakai topeng. Eh siapa namanya? Yaudah lu ini aja, lu pakai topeng. Kamu kasih tahu pake... bajunya. Kamu ayo, tahu ayo. Bajunya. Kenapa lu pakai ricis ayam seekor anjir? Salah ya, gue salah mulu kayaknya. Uti, Uti, Nesi, apa? Nesi, dia pakai topengnya ricis ayam seekor. Topengnya darat Mas Antan. Berapa? Bajunya, jaketnya 550. Celananya 214. 214, 550, 214. Kenapa BCSO? Kenapa BCSO? Aku mau ganti baju nah. Juga cuman sebagai pendukung aja gimana? Boleh aja. Celananya ganti dong itunya warnanya. Apa? Sorry. Nah, sepatunya kenapa Vans? Tumben banget pakai Vans. Sepatu gua Vans anjing. Emang iya? Nggak dimarahin Basman? Nggak bisa Basman marahin gua. Kok punya lu bisa dibuka gitu kancingnya? Kita nggak bisa. Ya elah, tinggal buka juga. Seksi bro. Bukain. Gila aja kan orang. Nggak bercanda. Ih, koneksi masih yang ini sih, rambutnya nggak mau. Aku mau bajunya eksekutif. Nah, coba lihat gelar aku di belakang. Kamu boleh. Baju aku apa? Nggak tahu. Kan pakai doang. Baju aku apa? Kok aku training? Sabar, ini pakai rambutnya aku kucir dulu. Pukul aja semua orang. Kamu mau dipukul juga? Gak mau. Supranya boleh dipinjam gak sih buat driftnya? Ya minjem dong. Pakai Supra aja. Tadi RX7 doang dikasih. Ya papi kan udah. Nah ini papi. Minjem mobil dong. Ayo. Supranya boleh ya? Mobil aja. Supra gak boleh ya? Kecuali Supra MK4 itu gak boleh. Gak boleh MK4 ya? Yang lain boleh. Yang lain boleh. Iya, udah. Ini kepala lain. Apa yang ada? Sebutin mobilnya dong. Gue boleh jadi Filbert aja gak? R32 ada gak? R32? Lu Filbert, lu Filbert. Ada. R32 gue per, sorry. Emang cuma satu ya? Buset. Keren lagi R32. Anjing. Siapa tahu sekarang gue mega R32, abis ini ada R32 di garasi gue. 35 jangan, pakai buat balap. Kok gak ada spoilernya sih R32 nya? Kenapa lu gak ada spoiler poi anjing? Itu ada spoiler itu? Ada. Ada, cuma gak keliatan. Gak apa-apa, kalau ada mah bagus. Gak ngecek sih pak, teori kakak siapa nih kakak sih? Ada tuh. Nah, biasanya itu orang-orang yang gabut, Pak. Apa? Katanya gajinya di muka. Nanti gue bayar. Takut banget kagak dibayar. Katanya gajinya di muka, Pak. Iya, nanti kalau udah itu enggak. Robert, apa-apa? Gajinya ini, gajinya pakai joget-joget katanya tadi. Ini. Radionya 68.68. Udah. Lo jadi Filbert? Gue Filbert. Dia jadi Henry. Gue boleh. Kenapa Henry? Janganlah. Gue mau R34 aja dong. Beans. Kalau jadi Henry tolong. Beans mau ikut mau ikutan atau gimana? Kalau mau R34. Nanti aja ya. Mau R34-nya. Kunci. Ya. R34 aja. Gua udah dapat R34. Eh, jangan duduk pantek. Pasangin spoiler dong, pasangin spoiler dong. Usang Bang ini, Bang. Mau ikut apa ini, Bang kita? Enggak tahu. Wah, ini Binja. Orangnya. Iya. Iya. Kita mana? Mau pindah mana radio. Yang mana yang lain? Ya ini. Itu chopper di dalam Nesi. Halala. Kita mau minta tukar mobil apa? Ini kita mau kemana? Mau ke Roxwood. Udah, sini ikut gua. Wah, ini bukan. Bisa masuk, aku megang strap. Eh, Monde. Aku juga bawa ini.
Jadi gimana dong? Si bensin. Anak event enggak apa-apa, anak event. Tadi berapa tadi? 68.68. Jadi tempat dari tempat ya. Iya, iya. Barang ya, barang ya. Itu R34. Ngecek. Udah semua kan? Bensin bentar. Kirain, oh boleh, sebentar. Gimana? Susah kan? Susah. Itu jadi babi rezeki biasa, kayak aku sekarang. Belajar mentah. Oh gitu. Betul. Gampang lah jadi badut. Kenapa, Poy? Bareng, Anna. Iya, gue di YJ. Kan belajar dulu. Biar gak malu-malu banget. Kayak gue tunggu di YJ. Nggak, gue balik lagi deh. Bener gak, Binis? Strutututututu. Iya. Suara orang kaya. Suara orang kaya. Strutututututu. Gimana, Bang Popoy? Strutututututu. Ini, di pom bensin. Oke. Kan dia bilang ya. Kan coba bilang, ini kita jadi mekanik harmoni aja, mereka lagi kurang-kurang. Nanti dibayar, oke berangkat, pakai ECG aja. Apa aku bilang, lu bukan ECG tapi, ECG gak ada duitnya. Yang penting duit guys, dibayar berapa? Gak tahu. Terus sejak kapan gak ada kompensasi di situ? Kita pakai ECG dulu siapa? Gua chopper. Lu nggak mau pakai R33 aja? Ini siapa nih? Boleh mana? Oh ya, saya pendukung ya. Pablo. Nah, di harmoni. Oke. Harmoni. Wah, cakep banget bunyinya. Ini siapa ini? Kalian kita nih. Saya Filbert. Udah. Enggak, kan itu kiri. Maksud kita, maksud aku itu yang mobil merah. Siapa dia? Kamu siapa? Monde. Monde. Kenalin saya Cusmi. Monde. Monde yang kemarin. Yang mana? Kamu selingkuh. Maksudnya? Kan kenalan di sini doang, apalah. Cukup itu bensinnya. Kemana arahnya kita? Isi aja ke dites nanti. Di mana kita arahnya? Ke arah tes. Bukaner atau Rockshoot? Rockshoot. Oke. Kok gue dikasih tanya Bukaner ya? Pindah tempat. Karena disponsorin sama Triple F ya? Sponsorin sama? Triple F. Gebes banget. Kalau kamu kejedot itu Binz, enggak ya? Ada sih. Enggak sakit. Itu ada yang kelas itu. Ada yang pepet lagi. Buang pepet nggak bang? Kamu pepet? Kepala kamu nggak sakit? Iya sakit. Sama dong kayak aku. Sedih banget badut. Kok ngomong badutnya di bolt gitu anjing. Ini bisa dipindah garasi nggak sih mobilnya? Tak bisa. Pindah nggak sih ini bisa? Loh, Dre, tempatnya pindah dan lu ngasih tahu gua anjing. Robert, dengerin gua Robert. Gua bukan enggak ngabarin, sabar nih gua banyak banget nih ya. Dan lu kesini ke Rockswood. Passwordnya apa? Giat rumput. Injek rumput. Gua bisa injek giat rumput. Giat rumput. Oh, giat di rumput. Waterboom. Waterboom. Okay. Ya. Parkiran waterboom. Oke. Oke. Tempatnya pindah kan? Passwordnya giat rumput. Namanya? Passwordnya giat rumput di waterboom katanya.
giat rumput. Iya giat. Barusan gue nanya Dre. Mau masuknya bareng ya? Aman aman aman. Oke. Okay. Jadi mau nanya apa lagi aku? Aku NT. Iya aku NT bensin. Enggak gitu. Isi bensin dulu ya, isi bensin. Isi bensin mulu anjing. Aduh, lumayan tepor. Misi-misi orang kaya mau isi bensin. Gue Filbert, gue kaya anjing. Apa? Filbert kaya? Oke. Okay. Apa gitu ya? Apa? Kayak si Bits nah, emang bagus. Iya. Ini sama sama Filbert. Sama, sama Filbert. Apa enggak bisa masuk? Dibuka pintunya lah. Bos case-nya habis, Bos. Ya Allah. Astaga. Sini. Sumpah ya. Sama, Bos. Lah, enggak usah dikatakan. Ini siapa kepala ayam goreng nih, sumpah? Onci kita. Oh, onci kita kepala ayam goreng. Kan tadi udah isi nanti. Capek banget sumpah, Bos. Abis itu nggak capek. Tutup yang bener lah, Bang. Udah ditutup. Ada. Oh iya, aku mau nanya. Apa? Defensor itu gan di mana? Roger. Dia teman kita bukan? Enggak, bukan. Nih, ngapain gua kesini bu? Kalau dia bukan? Enggak ngerti. Nanti lu yang ini ya kodenya. Gua nggak tahu tadi kodenya apa. Iya iya boleh boleh. Betul lu di depan. Ada di mana? Belakang. Ini udah semua? Udah, tuh ada berapa? Duluan, yang ketiga dua duluan. Kalau gue teriak harmoni pada teriak ceria pintunya ya? Pintunya gak bisa ditutup ya? Pintunya nah, ya harmoni, bilang aja deh harmoni. Harmoni, ceria, enggak ya? Enggak ya? Boleh. Kirain gue tadi ininya, apa namanya? Pelan, pusing sumpah. Ya. Masa seorang popo itu pusing ini? Yang lain. Oh, yang lain. GWB sendiri. Kaget gitu gua dengar popo pusing ini. Tapi cuma pintu kiri lu coba buka tutup dulu. Enggak enak dilihat. Kan. Dibuka tutup nih. Iya. Udah, dari buka tutup. Udah. Masih. Udah liatin gua aja. Coba lu turun dulu ya, turun naik lagi. Diperiksa, kita bawa strap gimana dong? Saya mau ke waterboom. Simpan aja, dititipin biasanya itu. Iya, iya, racer masuk aja, racer masuk aja. Oke. Racer masuk aja. Ini nih, mobil-mobil ini mau ke waterboom. Giat ceria. Mobilnya bisa nggak ditemukan? Giat rumput. Saya nggak bisa muat. Oke, langsung masuk ini. Sabar. Sabar ya, sabar. Dia minggirin dulu. Racer nggak apa-apa. Kita racer ya? Tadi masuk, tadi masuk, tadi masuk. Nah, itu kita baru. Bar. Ya, kan belakang ini gue kasihan. Ya. Dua orang dah harmoni mobil merah ini, enggak tahu apa-apa. Harmoni. Apa sih ceria? Nah, gitu dong. Harmoni ceria. Udah kayak sabar di mana sih buat. Ayo, ayo. Dekat water, enggak tahu. Ini nih. Kenapa bro? Pelan-pelan. Sabar ya, gue Los Santos mafal mati. Kalau di sini belum, Manji. Yang ditabrak-tabrak. Nangis nih gue. Strut itu. Loh, kok hilang? Gimana sih? Ya? Oh, udah mulai pusing. Ini udah mulai pusing nih, deket nih. Sabi. Sabar. Wah pusing banget, Jing. Wah gue pusing banget, Jing. Gue bunuh gue lah, Jing. Iya,
Ya betul, mulai pusing di sini. Mata kita meledak. Banyak banget. Udahlah sekalian aja lah. Meledak rasanya ya. Pakai sini, pakai kiri, jalan sini. Kiri, kiri, kiri. Katanya kiri. Nabrak enggak? Nabrak enggak? Oh enggak. Masa enggak nabrak, orang gua nabrak. Apa sih personet? Gua naik mobil ya, bahasa enggak bisa altep. Ada HP gua. Apa gua bisa kebenerin rusak lagi ya, anjing, bang, satu HP. Ini udah berapa jam? Dikit lagi gua off stream. Grogi lu ya, santai. Kayak kita yang ngarmit dulu aja gak sih? Kayak ngumpulin mobilnya dulu gitu biar parkirnya rapi gak ya? Yes bang. Boleh. Yaudah, kau atur lah. Tau lu. Kerja lu, Koje. Koje kerja lu. Kerja lu, Koje lu. Lu numpang nama doang. Kerja lu. Lampung. Ntar coba gue cek tes lu. Tes, yang tes mana yang tes? Saya harmoni bang, saya harmoni. Sabar, gimana sabar tuh? Dulu. Bang, saya harmoni bang. Kalian kumpulin orang-orangnya dulu, parkirin mobilnya. Terus kalian ngumpul di satu tempat, oke? Oke. Bilangin ke yang tes ya. Iya, kumpulin. Yang tadi drift mana? Buat harmoni juga sama ya. Apa? Ya harmoni ya, kau kumpulin satu tempat. Kumpulin satu tempat. Ya. Terus nih gua bakal ke sana. Kalian mau ikut tanding 4 orang 4 orang kan? Parkir sebelah sana pojok. Kita di sana. Ya udah ke sana dulu. Oke. Iya. Mana yang ini? Ya ini aja. Gila gua pusing banget di sini. Sama, gua ga bisa ngeliat drift anjing, paling tolol gua ngeliat ini, coba ya. Coba aja. Lu kalau masalah tolol, adu-aduan sama gua. Ini gua paling tolol. Jing dia. Siapa? Dia mau ngambil ketolol. Ini nama, ini Filbert. Saya Filbert. Filbert sama Henry. Saya Filbert. Pemain bola kan saya tapi. Filbert sama Henry. Pemain bola. Di harmoni kok ada ayam mateng. Perasaan bukan KB. Saya Filbert. Pada ngeledek? Ini Filbert ya. Itu siapa yang pakai? Yang mana? Dari Harmony. Ya. Kalian saya Harmony. Untuk 4 orangnya siapa aja? Waduh. Ya, poi. Filbert. Oke. Okay. Filbert. Si tahu tuh gua lu siapa ya? Filbert. Saya Filbert. Oke, Filbert. Terus siapa lagi? Terus Henry. Mendekat. Lu enggak mau crossword ada Henry. Siapa lagi? Dua lagi. Monde. Monde. Enggak bisa gini. Pablo. Sama Popoy. Kan udah 4 ya? Filbert kayak enggak usah. Berapa? Filbert kayak enggak usah deh. Udah 4 ya? Filbert kayaknya gak usah deh. Enggak, Popo yang gak usah, berarti Popo yang gak usah. Jangan gitu loh, Poy. Filbert aja, Poy. Filbert, Henry, Monde, Pablo. Iya, berbaks. Gak sih, Bang Filbert. Lumayan. Waduh. Belajar dulu gak sih? Waduh. Kok agak keragu gitu dia ya? Filbert. Mau harus menang ya, Filbert. Filbert yakin aja. Ayo sini. Oke, Filbert. Monde, Pablo. Kita kumpul, kita harus semangat dulu. Monde, sini, Monde. Hadiahnya apa, Pi? Gak tau hadiahnya apa. Gak tanya dulu. Ya,
pokoknya kita ikut aja. Bisa nggak bisa, ya itu mah aman lah. Nggak diharuskan menang juga kan? Ya. Oke. Okay. Yang penting kalian ikut, have fun sama apa? Sama event ini. Itu aja sih. Santai. Itu kan ada bayaran masuk, Filbert aman. Nanti ya, kalian yang ke sini pasti nanti gua kasih ada lah, kasih jatah. Filbert mercenary. Kalian sih loncat dulu. Ntar aku mau belajar dulu. Ya, belajar dulu. Aku mau jadi panitia bagaimana? Kenapa? Lu jadi panitia bagaimana? Enggak, kita jadi apa? Main. Enggak, Moza. Moza enggak. Moza bukan jadi panitia. Bet, gimana? Gugup kah, Bet? Filbert? Kenapa? Sorry. Bisa, gugup kah? Wah, pak gugup yang gugup kayak tadi. Harmoni. Ini orang kerja di Harmoni tapi gak pernah kerja nih, Kak. Betul. Iya tuh, gila. Parah banget. Gitu tuh. Pecat. Dia gak pernah kerja. Ini kayak gue biar gak malu-malu belajar gak sih? Dan kok ngeliatnya. Gue malu deh. Kayak gue malu-maluin deh. Kok di laut? Aduh. Demi apa sih lu jatuh gak pakai seatbelt, Jing? Gue gak tau teorinya sama sekali aja. Bin, masuk radio gak? Siapa? Donat gak sih, Bet? Gue gak tau donat itu apa ini. Oke, Filbert nyerah. Agak susah ya. Gue harus belajar sama Adriani. Dre, kasih gue tips, Dre. Sholat. Kenapa tipsnya sholat, anjing? Dua lagi siapa? Gak apa-apa, kalau misalnya dua, misalnya ada dua gak masalah. Apa? Apa salah gue? Yang ngomong sholat dia. Bengkel kau masih kuning? Hah? Bengkel kau masih kuning? Cobalah, ayo. Oh, lampu anjing itu, lampu itu bos goblok. Tipis itu temennya. Udah enggak kuning berarti? Ungu biasa ya. Aduh, caranya gimana ini ya? Gak bakat. Banyak lah, habis beli Ferrari Enzo dia. Alah, ini kasih. Mon, balikkan dulu gue. Mendingan buat aku gak sih? Kalau bagi dong, bagi dong. Gimana, Per? Aman? Tapi bagi-bagi duit ya, oke. Udah gitu pelatnya, so imut. Aman tadi, untuk tidak menang. Halo. Yeay, am bohong, Pi, bohong, Pi. Apa, dikasih berapa? Tiga. Tiga gitu. Sama. Fuck lah. Ini udah diapain kan? Udah. Tolong, Pi, gak mau. Ah, kok minta duit juga, gak PR, enggak. Oh,
Semuanya aja tadi udah gue kasih, bukan siapa lagi. Baju gue nih gue kasih mau. Enggak, itu bukan. Apa Bun? Geri. Itu yang warna pink. Kenapa geri Bun? Kenapa jadi angkel? Namanya aku. Yang mana? Itu pink. Kok tahu nama gue? Oh, si Phantom itu. Lo angkel. Mau jam Berlin sekapan dia anjing ada warnanya. Angkel teh angkel. Kau itu bapak itu gini kepala ayam. Eh, Firbert latihan lu nih. Lu latihan dah Firbert. Aduh, gue nyerah deh latihan dah. Latihan nih yang lu Firbert. Gue nyerah deh. Henry mana Henry? Tadi kan enggak tahu dah. Udah miskin ini enggak lagi. Henry suruh latihan. Henry kayak lagi latihan dah. Rajin dia. Oh, rajin. Latihan kali ya, latihan dia biar enggak malu. Siapa namanya? Nama saya Mun. Dekat lu. Coklat. Ini yang rambutnya panjang, yang enggak perlu topeng. Saya Beans. Moon. Saya Filbert. Yes. Enggak nanya kau. Filbert saya nanya lu jelek babi. Enggak nanya lu. Ya Allah. Di Filbert nih kepala ayam. Lu jangan enggak pernah kenal sama ayam. Saya Filbert. Enggak ada yang nanya. Messi. Masa sih enggak ada sama sekali nanya. Messi. Moon Messi. Jangan bingung lu. Saya Filbert. Saya menyerah semua. Presiden Beans. Jangan bingung lu, boy. Filbert enggak kasih duit mah. Enggak, Filbert terus. Saya Filbert. Mir lu Filbert, enggak ada yang nanya. Angkel, saya Filbert, angkel. Ada tembak kok di sini. Gerakan kok. Muka lu di sini. Lu mau mikir dulu enggak anjing. Mati. Kami lagi ngobrol nih sama wanita-wanita ini. Angkel saya curang si anjing. Apa tadi? Udah gak ada yang tanya. Gak boleh ya. Di mobil yang mana ya? Apa tadi? Gue ngerik banget. Oke. Pejuang gede kan? Pejuang gede. Oh gitu. Kapanpun butuh driver, telepon aja. Aman. Last meal. Pejuang gede anjing. Iya, lu kan pejuang gede. Bob. Rocksuit. Kemir, bro. Bawa ya, mobil JDM terbaik lu. Rocksuit sini. Gue pusing banget sih semua. Cepet-cepet nih, mobil lagi ngumpul, rame banget sumpah. Harmony parkir di mana ini? Ya, rame gue itu. Oh, blok itu GTR kan jadi M anjing. Yang cari yang kosong. Ngeri. Oh, udah Eleva. Apapun lah bawa sini. Emang Eleva GDM ya? Sini cepet, rock suit. Emang masih GDM? Kayaknya enggak dah. Langsung. Cepet bro. Gue ngeliat bagiannya sih, Mil. Kayaknya harus GDM dah. Tak. Maksudnya dia baru beli mobil GDM soalnya gue suruh bawa. Oh. Iya ya ada Pagani, Bugani nih hilang. Kasihan banget Pagani sendirian. Ya Allah jokes itu anjing Pagani Bugani. Gue harap sini tuh pusing banget anjing. Ini gue anjing dah. Kayak gue anjing dah bener. Apa ibu nyerap apa?
Bunde, Pablo di mana? Aku di pinggir ini. Oh. Di dekat pinggir jalan. Au. Aduh, sorry. Ada supra kematian ya. Castello keenakan nyoba dia. Bisa enggak lu? Apa? Lu berapa base score-nya? Nyampe enggak 50.000? Ulang. Gua aja 46 doang anjay. Berapa gue coba ikut coba kali ya. Castello, Castello. Kan udah terlalu tanya lagi chopper. Gimana bet? Aman? Aman, santai. Berapa highscore-mu? Highscore-mu berapa? 18.000. Aku 55.555. Lu kayak feel berapa? Not bad lah ya. Ah? Lu kayaknya feel berapa? Coba sini. Bawa aja bawa. Udah, dapet gak? Dapet. Bagus. Bagus. Siapa masih pakai mobil? Acing kan? Ya udah. Ngadep sana tuh, di atas tuh enak. Ya. Itu ada rambut baru ya cewek? Itu SMS, aku tadi nelfon. Itu yang dipakai Beats. Udah lama. Masa udah lama? Jadi kalian ada triknya buat saya dongo. Ada apa? Gak usah ikut ya. Semangat. Keren gak usah ikut. Ternyata kamu gak sejahat yang saya bayang. Pantatnya lu ke kanan dulu. Eh, ini siapa? Saya Filbert. Gue Filbert. Lu siapa? Filbert. Lu Robert cuy. Gue Filbert jing. Buat apa gue pakai ayam kalau gue Robert? Lu Robert. Gua Filbert. Soalnya dari suara sih lu. Filbert. Ini Robert ya. Ini Robert ya. Woi. Filbert. Gua Filbert. Filbert begini. Mana KTP coba? Edikart. Ya enggak Edikart juga. Mana? Gua Filbert. Gua kalau Robert kerja di ECG, Filbert di Harmony. Udah percaya berarti aja lagi jadi Filbert. Iya. Ini ngapain nih? Gue pengen ngobrol dulu sama Filbert ini sebentar. Ya elah, kita mau ini. Filbert. Kenapa? Lo Filbert RBH bukan? Iya, Filbert RBH. Iya, si Kezia bangun gak? Bangun. Oh bangun. Anjing segitu doang ditinggal gue bangsa. Aja pertanyaan gue.
Leo, gua kan, Leo. Tanya gua. Kalau dari suara gua siapa? Gak tahu, cuman kayaknya zodiak lu Leo dah. Mobil-mobilnya what taruh di fuck? Tengah-tengah katanya. Mantap banget kakaknya. Yang ikut pukulnya ini siapa ini? Ya iyalah langsung tahu dia ini. Oh, Filbert ngomong itu langsung tahu dia. Ini salah kalau gue Filbert ya? Kita ada yang bucin ya? Gak ada yang bucin aja. Kan tadi, kita iya ini nggak tahu nih parkirannya enaknya di mana. Parkirin terus aja bawa. Mas sekarang lu Filbert. Bawa bawa lagi bawa. Kau nggak ngerti sama sekali ini. Gampang air. Kenapa nggak lu aja? Apa? Kenapa? Gue udah daftarin nama lu. Kau nggak ngerti sama sekali, boy. Nggak apa-apa. Ya biar dia aja nih, gue di dalam. Gue udah nambil nama mana gini. Boleh? Mana boleh, cik? Ah, lu mah ngapain ngejebak gue aja. Gue bayar lebih dah, gue bayar lebih. Oke. Apa sih cuak monyet. Berapa jam gua mau off stream? 4 menit lagi. Off stream kelar tidur. Gue ngobrol aja fokusnya. Bisa nge-fuck Kaidin. Kamu mau Kaidin aku apain? Anjing. Dia paling victim banget emang. Biasa dia Gemini, Gemini. Fuck Gemini. Anjing gue cancer orang sepia. Gak mau gue benerin aja kayaknya. Yaudah, terus kapan kamu putus? Gue kayak pas ini dengeran omongannya zodiak itu fuck anjing. Terus kapan kamu putus? Nah, aku off-stream belum denger. Anjing kapan putus? Sesuai judul aja. I just want to let you know that I'm gonna waiting for you until I die. That's najis. It. Najis. Banget. Demi pantat monyet. Bentar. Apa yang dibicarakan oleh Joy si jelek itu bohong. Lah. Enggak. Aku suka kok sama kamu. Enggak. Apa nih? Semua Joy itu iri. Mampus lu anjing. Bro, he trust me more than you. Boleh gue ikut telepon dia enggak minta nomornya? Nih. Berapa? Langsung aja buat. Ayo, stop. Girl, what's your name, Chicken? 543. Iya. Langsung aja. 106. Itu gue ya. Yaudah, 064. Namanya siapa? Cecil. Gue kenal lagi. Nama lu siapa? Iya, anak Arah Harmoni. Iya, nama lu siapa nama lu? Kaden. Kaden, oke gue dukung bentar. Salah gak sih ini? Siapa? Bener. 543-106-064. 543-106-064. Iya bener, dia langsung kebalik. Dia kayak suka gue dah. Bisa jadi jing lah dia nelpon lo. Dia nelpon gue bro. Iya yeah. Bentar. Halo, ini siapa? Halo, ini siapa? Oh, ini saya cuma pengen bilang Kaden suka sama kamu. Apa sih ini semua orang jadi ke Cecil? Gak ada.
Enggak. Sumpah, sumpah Kaden suka ini banget. 8839 ya. Nah, habis itu Mirsan, San, telepon San. Mirsan suka dari mana? Enggak suka. Enggak, salah. Kaden suka. Tolong ya dipertimbangkan. Kaden suka. Kaden suka. Tolong dipertimbangkan. Thank you. Kaden suka. Enggak. Tadi saya sudah mengambil jawaban yang pertama ya, kalau dia tidak suka ya. Sumpah Kaden suka. Nih, yang pertama itu dia itu pengen bikin hubungan kalian itu runyam. Apa? Si yang nelfon pertama itu kan bilang Kaden enggak suka dia itu pengen bikin hubungan kalian runyam. Siapa Sandy? Oh, bukan. Enggak, ini lagi dia cek. Lalu yang kedua. Nah, yang kedua Kaden tuh kangen dan dia bakal nelfon dalam sebentar lagi. Kangen dan bakal nelfon sebentar lagi. Iya. Oke. Mana? Telepon. Eh, lu tahu najis gak sih? Lu tahu najis gak sih? Buka masker lu kalau. Halo. Ada competition ini. Gua Lil M, temennya si Kaden. Astaga, jelek banget. Sistemnya gimana? Dia emang suka sama lu, tapi yang dibilangin sama Joy itu benar semua. Anjing. Oke. Udah berarti okay. Okay. Gue bantuin. Gue kenal dia sama cowoknya. Gue kenal dua-duanya bentar. Enggak, aku tim ore. Telepon cowoknya. Gue kenal dia sama cowoknya bentar. Telepon lagi. Santai. Gue bantuin. Kita ramean kok yang tim ore. Halo, ini Robert. Apa? Ini Robert. Iya, kenapa? Kenapa, Bert? Temannya Kaden juga. Kaden. Iya, kenapa? Yang barusan telepon barusan itu dia Pak bohong. Kaden sukanya beneran. Pengen. Iya. Gue suka banget nih. Bro, Mas, tolong deh. Gue langsung ganti baju harmoni dah sebentar. Apa jalan apa? Jalan apa? Jangan menutup hati kamu buat Kaden ya. Dadang enggak bakal tahu. Hati saya hanya untuk Dadang. Dadang bilang seminggu aja enggak apa-apa. Apa? M. Siapa yang bilang? Ada. Sejak kapan ada kayak gitu? Sejak kapan dia bilang gitu dia mau? Oh gitu. Enggak sih. Enggak. Dadang saya hanya untuk Dadang. Gue yakin banget Dadang dalam benaknya dia bakal bilang gini. Salah baju, sorry. Fuck, cewek gue jadi rebutan, silahkan. Nah, Dadang bilang gitu. Ini jadi harmonis semua. Sumpah. Kayaknya Dania inget. Gak ada. Tidak. Dadang, tetap Dadang. Cecil cuma buat Dadang. Jadi Cecil minimal ya. Kamu kasih waktu, kamu buat jalan sama Kaden. Ntar kalau gak suka gak apa-apa, yang penting kamu jalan dulu. Dikira bareng aja di trial. Gak ada. Gak ada. Sumpah. Apalagi? Itu tolong ya Kaden ya. Ini. Tuh, iya. Kaden. Tolong dipertimbangkan. Kaden. Iya. Oke. Dia tadi ngomong gini terus. Sebenarnya gua tuh Kaden. Kayak fix suka dah. Wait, coy. Kayak kita emang pernah ketemu deh. Hah? Masa sih? Harmoni kan? Kayak kita juga pernah ketemu dulu, deh. Dulu iya. Yah. Kayak pernah deh. Saya. Tafasir Kaden selingkuh anjing. Pin. Masa aku juga kayak enggak asing gitu loh sama Pin. Harmoni. Yes, Harmoni. Yes. Lu enggak ikut Joy brengsek kontol. Harmoni, kalian parkir di sini ya. Oke. Buat yang ikut eventnya aja, buat yang ikut eventnya. Oke. Dan pindahin dulu mobil lu dan. Berarti Philbert, Henry, Monde sama Pablo. Betul. Pindahin ini. Parkirin katanya nih. Kata panitia kata-katanya. Ini mobil gua bukan sih? Kayaknya tuh ke Philbert. Nomor berapa sih? Philbert. Saya Philbert, kenapa? Pak Fring. Itu Philbert dari itu. Sama Pak Fring. Mobilnya Pak Fring. Di mana? Ini bilangnya di sini. Dipisahin per bengkel. Eh, apa aku tarikin dong? Salah arah gak sih, Bar? Salah ya? Ini Harmoni ini ya? Iya, Harmoni. Satu, dua, satu lagi mana? Saya? Oke. Sekarang ini gue doang dulu. Mobilnya si Koji ini soalnya. Gimana, Dri? Pindahin dulu aja mobil aja. Gue tahu sih sekarang kenapa alasan lo gak ngabarin Robert. Kenapa? Kayak banyak gitu yang diurus ya.
sini, parkir di sini nih, sebelahan kalian, apa nih? Yeah. Kalian satu baris pokoknya. Ini berarti tuner ya, dua orang ini ya? Gak tahu. Ini tuner, kalian berdua sini ya berarti ya? Iya. Yeah. Oke, sip. Udah 3 jam yang sama. Oke, benar. Thank you Pak Dadang. Nih bos mana nih bos? Nih. Jabatan kamu naik.